السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi untuk semua di halaman kita pada pagi ini. Ini merupakan siri kedua daripada siri webinar 21st Century Skills yang dianjurkan bersama oleh pihak IPD Kampus Kota Baru berkolaboratif dengan IPTA dan juga korporat dalam membincangkan tentang hala tuju pekerjaan serta pendidikan di masa hadapan. Dan siri pertama kita telah jalankan bersama dengan Universiti Teknologi Teknikal Melaka, wakil daripada Toyo Industries, Dr. Fauzi, Puan Amalina dan juga Puan Shirin, mewakili Human Resource daripada Badan Korporat. Dan pada siri kali ini kita bertuah kerana kita akan disertai oleh ramai lagi rakan-rakan kita daripada IPTA dan juga profesional yang memang berada di dalam bidang yang sangat mahir dalam membincangkan tentang keperluan 21st Century Skills. Dan tajuk yang kita pilih pada pagi ini adalah How to Market Yourself. Jadi saya suka memulakan dengan mungkin mengungkap kembali sesuatu yang kita semua telah dengar, apa yang disebut oleh Saidina Umar yang menyatakan bahawa kita sebenarnya sebagai ibu bapa, sebagai cikgu, sebagai pensyarah ataupun profesor, kita menyediakan anak-anak murid kita untuk satu zaman yang bukannya di zaman ini. Zaman itu adalah zaman di masa hadapan. Dan ada juga yang saying which says we are preparing our learners for challenges which has not happening, is not here yet, and for jobs which are not available at the moment. Jadi ini sesuatu yang sangat mencabar. Dan kita pada pagi ini alhamdulillah dapat bersama dengan saya perkenalkan ahli panel kita. Yang pertamanya Profesor Dr. Faizah binti Abdul Majid, Director of Academic and Development and Management UiTM. Selamat pagi Doktor, Profesor. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Tuan Haji. Waalaikumsalam. Profesor Dr. Faizah ini adalah salah satu tenaga yang merancang hala tuju akademik dan juga kurikulum bagi UiTM, salah satu universiti yang sangat hampir dengan Bumiputera dan juga Malaysia umumnya, yang saya kira perlu berada dalam perbincangan kita pada pagi ini untuk melihat hala tuju selepas pandemik dan semasa pandemik dan menuju ke masa hadapan, bagaimana perancangan yang dibuat untuk memenuhi keperluan sebenar pasaran. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Dan ahli panel kedua ini menarik. Saya suka membacakan latar belakang Muhammad Farid Syah bin Muhammad Basir. Sekarang ini menjawat jawatan Chief People Officer MBSB, Maybank Sdn Bhd. Dan ini satu karakter yang saya kira sangat boleh memberikan motivasi kepada khalayak kita pada pagi ini, yang umumnya adalah warga dan juga komuniti pesisir pantai yang ITGKB menjalankan kolaboratif bersama sekolah-sekolah pesisir, pelajar-pelajar pesisir di Kelantan, dan juga insyaAllah kita akan terus melebarkan lagi program ini ke seluruh Malaysia. Jadi Saudara Muhammad Farid Syah bin Muhammad Basir memulakan kerjaya di Telekom Malaysia pada tahun 1994 dan kemudian menyertai Swiss Multinational Food and Drink Processing, Nestle, dan berkhidmat di beberapa negara seperti di Malaysia, Switzerland, Filipina dan South Africa. Jadi ini pengalamannya yang penuh warna-warni yang saya kira memang menarik untuk kita dengar bagaimana keperluan-keperluan sebenar di lapangan. Apa talent yang perlu dan bagaimana cara untuk kita berkongsi talent kita. Kembali ke Malaysia, Farid dilantik oleh pihak Bank Kerjasama Rakyat Malaysia pada tahun 2016 sebagai Chief Human Capital Officer. Satu lagi jawatan yang saya kira sangat relevan dengan perbincangan pada pagi ini. Seterusnya menyertai TM pada 2020 dan pencen sekejap dan masuk balik
dilantik sekarang sebagai jawatan sekarang adalah human resource, mengetuai chief people officer di Maybank. Jadi ini sesuatu yang menarik. Di samping kita mendengar cerita daripada Profesor Dr. Faizah tentang apa itu keperluan dari segi teori dan akademiknya, dan kita akan bandingkan dengan apa di lapangan yang dilalui oleh Saudara Farid. Dan kita juga ada Dr. Ainul Azmin daripada Universiti Islam Antarabangsa. Sekarang ini mengetuai Internationalization and Global Network of UIA. Jadi UIA ini salah satu universiti yang terawal yang menawarkan program untuk pelajar-pelajar luar negeri. Dan saya kira sesuatu yang menarik yang mungkin boleh dikongsikan oleh Dr. Ainul Azmin adalah mungkin beza di antara local students, foreign students yang ada di UIA dari segi talent, dari segi kemampuan menyerlahkan bakat. Ini sesuatu yang menarik sebab kita sekarang menuju ke dunia global tanpa sempadan. Jadi pasaran market, pasaran kerjaya memang terbuka. Jadi sama ada kita suka atau tidak, kita terpaksa bersaing secara terbuka. Jadi ini yang menarik yang kita akan dapat dengar. Dan ahli panel yang keempat yang memang dipilih khas daripada kalangan warga pesisir pantai yang sebahagian daripada program kami, Cikgu Suria Fitriah binti Mustafa, guru besar di SK Pak Pura. Jadi untuk pengetahuan semua, SK Pak Pura ini salah satu sekolah yang boleh dikira sangat terpencil di bahagian Bacok, yang kalau keadaan liputan internetnya sangat mencabarlah dari sudut semasa, kadang-kadang baik, kadang-kadang agak mencabar juga. Dan kita pun tahu apabila kita memulakan online learning, sebenarnya daripada 7 bilion penduduk dunia, 3.5 ataupun separuh sebenarnya masih lagi menghadapi cabaran internet, akses internet yang masih lagi dalam keadaan tidak menentu. Jadi kita ada satu salah seorang wakil yang mungkin akan bercerita juga. We are still part of the team, game on, walaupun keadaan bagaimanapun cabaran tetap perlu dihadapi. Jadi begitulah kumpulan ahli panel kita yang sangat berpengalaman, insyaAllah akan mengongsikan dengan kita pelbagai cerita. Dan forum pada pagi ini akan dibahagikan kepada empat pusingan. Pusingan awal, saya akan minta setiap panel menjawab soalan yang diberikan oleh moderator mungkin dalam sekitar 7 minit. Dan kita ada pusingan kedua di mana satu soalan yang sama akan dikemukakan pada ahli panel, dan kita akan dapat mendengar pelbagai reaksi berdasarkan latar belakang ahli panel. Pusingan ketiga adalah untuk soalan daripada penonton. Penonton boleh tuliskan soalan dalam ruangan chat ataupun WhatsApp ataupun bertanya dalam ruangan yang ada, dan saya akan tanyakan kepada ahli panel. Dan pusingan keempat untuk ahli panel merumuskan hasil perbincangan kita pada pagi ini. Itulah umumnya apa yang kita akan rancang pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya kira saya akan terus menjemput ahli panel yang pertama, Profesor Dr. Faizah binti Abdul Majid, untuk memulakan premis perbincangan pada pagi ini dalam memberikan definisi tentang apa itu menjual kemahiran, marketing yourself. Kita bincangkan tentang market yourself. Apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan frasa marketing yourself ataupun menjual kemahiran ini. Ini untuk asas perbincangan. Silakan Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada rakan-rakan yang sangat-sangat saya hormati, saudara Haji Muhaimi, bukan orang asing pada saya, dah kenal beliau daripada umur 18 tahun lagi. Ini sedikit background antara kami panel-panel pada pagi ini ya. Begitu juga dengan Dr. Ainul Azmin, juga rakan sebati saya daripada umur 18 tahun juga, kerana kami sama-sama belajar dahulu ya, semasa membuat ijazah sarjana muda. Jadi begitu juga tidak saya lupakan kepada Cik Farid. Alhamdulillah, saya gembira sekali dalam satu pelantar yang sama kita dapat bersembang santai untuk kebaikan dunia akademik dan juga dunia industri, dan apatah lagi para pendengar kita ya. Dan tentu sekali saya juga mengucapkan syukur kita ada juga Cikgu Suria, dan insyaAllah Haji Muhaimin, saya
saya minta maaf lah kalau saya tersasul-sasul panggil Haji Muhaimin Jibut sebab itu nama gelaran supaya kita orang kata apa, memang mesra kami ni sebenarnya. Tapi jadi saya nak buat disclaimer lah di sini, takut maklum kita bila bersembang santai ni syok bercakap terpanggil nama apa Jibut ke, minta maaf eh Tuan Haji Muhaimin. Saya cuba insyaAllah. Okey, soalan yang pertama, Tuan Haji menanyakan kepada saya, apakah yang dimaksudkan dengan menjual diri? Menjual diri itu ya dalam konteks kita menyediakan para graduan. Izinkan saya bercakap daripada konteks seorang ahli akademik yang terlibat dalam pembangunan kurikulum yang untuk memastikan terdapat kadar employability graduan yang tinggi kerana Kementerian Pengajian Tinggi telah memberikan setiap universiti satu KPI. Sekurang-kurangnya 80% graduan kita mencapai tahap employability ya. Makna kata mereka diambil bekerja ataupun dapat bekerja. Jadi di situ izinkan saya bercerita dalam konteks di GPA apa yang kita maksudkan dengan menjual diri ini. Bila kita kata menjual diri ini, kita melihat perkataan job creator daripada job seeker. Jadi saya harap para pendengar akan maklum apa yang kita maksudkan dengan job creator berbanding job seeker. Job creator tu maknanya graduan ini bila keluar nanti mereka mempunyai satu skill set, ya saya ulang, satu skill set yang membolehkan mereka untuk berdikari dalam membina kerjaya sendiri tanpa perlu bergantung harap kepada mencari pekerjaan. Berbanding job seeker, mereka ini tentu sekali telah bergraduan, mempunyai sijil, ijazah, diploma ataupun sarjana dan sebagainya. Namun masih lagi mengharapkan mendapat pekerjaan daripada industri atau majikan. Jadi di sini bila kita kata menjual diri itu dalam konteks graduan ada dua. Satu skill set sebagai job creator yang sebenarnya lebih diinginkan, diidamkan oleh universiti. Dan juga satu lagi adalah job seeker, namun job seeker itu cepat pantas dipinang oleh pihak industri berdasarkan skill set yang ada dalam graduan itu. Jadi berbalik kepada hasrat untuk mempunyai pekerjaan, sama ada mereka membina pekerjaan sendiri sebagai job creator ataupun dipinang segera walaupun belum bergraduan, masih lagi tahun akhir melalui sedang menjalankan latihan industri contohnya, telah dipinang oleh industri tersebut untuk terus bekerja dengan industri. Jadi di situ job creator ataupun job seeker adalah idaman kami di pihak universiti untuk melahirkan graduan-graduan yang tentu insyaAllah dapat mempunyai pekerjaan. Jadi menjual diri itu kita maklumkan dari konteks pelajar mempunyai skill set yang diidami oleh industri, yang diidami oleh majikan. Saya sebut dua, diidami oleh industri dan diidami oleh majikan. Saya gunakan majikan dahulu. Diidami oleh majikan bermakna mereka itu senang, pantas dipinang kerana mempunyai kemahiran, bukan setakat mempunyai sijil. Bila kita pergi mendapatkan pekerjaan, saya yakin Cik Farid nanti boleh menambah persepsi ini. Bila pelajar kita, graduan kita mencari pekerjaan, mereka akan hadir temuduga. Tentu sekali resume ataupun CV ataupun portfolio telah disenarai pendek. Namun bila pergi ke interview ataupun temuduga tersebut, tidak lagi perlu risau apa yang ada di dalam CV tersebut sebab dalam CV tersebut telah menyebabkan mereka berada di sesi temuduga. Namun apa yang pihak majikan nak lihat adalah ciri-ciri sebagai seorang pemimpin, ciri-ciri sebagai seorang yang boleh bekerja dalam satu kumpulan, ciri-ciri seorang yang boleh belajar sepanjang hayat, ciri-ciri seorang yang mempunyai creativity, agility, adaptasi, mempunyai cognitive flexibility, letak di mana saja boleh hidup. Itu yang diidami oleh majikan. Namun bila kata industri tadi, ini adalah job creator. Industri mana yang mereka ingin, orang kata apa, membesar ataupun grow in ya sebagai seorang usahawan. Bila job creator tu kita anggapkan seorang usahawan. Usahawan tani ke, usahawan tekno ke, usahawan apa-apa sajalah, asalkan orang kata apa dia berusaha sendiri, tetap juga mempunyai satu skill set untuk dia berjaya sebagai seorang job creator yang membina empire industri sendiri. Jadi di sini dari segi yang saya sebut tadi lah, kemahiran tambahan daripada yang saya sebut tadi adalah kemahiran untuk mempunyai jaringan, kemahiran untuk berkomunikasi, kemahiran untuk membuat kertas kerja ataupun kertas cadangan,
ialah maklum kan, kita nak dapatkan bantuan kewangan daripada pihak bank, contohnya mendapatkan seed money untuk memulakan perniagaan kita. Semua memerlukan satu kemahiran yang tertentu. Jadi di sini menjual diri itu bermakna you must come, minta maaf saya guna dua bahasa di sini, you must come with skill set yang diidami oleh majikan dan diperlukan untuk oleh industri untuk kekal berdaya saing, untuk kekal sustainable, ya, lestari di dalam bidang kerjaya yang dipilih. Jadi di situ saya harap Haji Muhaimin, ya, saya telah sedikit sebanyak memberi penerangan apa, ya, dalam konteks pihak akademik, apa yang kita maklumkan menjual diri itu. Kita nak sediakan pelajar kita bila mereka keluar ke dunia pekerjaan, mereka mempunyai skill set yang tertentu untuk mampu mereka menjual diri sama ada di persada industri ataupun diidami oleh pihak majikan. Begitulah untuk saya mulakan perbincangan kita pada pagi ini. Saya serahkan sekolah pada Haji Muhammad. Terima kasih Prof. Faizah. Saya kalau boleh rumuskan beberapa frasa dan perkataan yang dikongsikan tadi, ada job creator, beza antara job creator dan job seeker. Dan ada yang disebut diidamkan oleh industri dan diidamkan oleh pihak majikan. Dan ini berdasarkan kemahiran, bukan hanya atas sijil. Dan tetapi sesuatu yang juga agak menarik yang disebut, sebab dalam siri yang pertama juga disebut oleh Puan Shirin tentang isu adaptability, kemampuan untuk menerima segala perubahan. Ini juga disebut oleh Prof. Faizah tadi. Dari sudut akademiknya, dari sudut hasrat universitinya, begitulah. Sekarang ni saya nak pergi kepada realiti sebenar di pasaran kerja. Sebab kebanyakan kita ni, kita dalam dunia akademik, kita bercakap tentang apa yang kita belajar berdasarkan teori dan juga pemerhatian dan kajian. Tetapi saudara Farid sendiri berada di lapangan. Mungkin akan satu, kita dapat melihat satu angle yang berbeza. Berdasarkan pengalamannya sendiri yang terlibat dengan pelbagai syarikat dan dalam serta luar negara. Jadi saya jemput saudara Farid untuk menceritakan tentang how to market yourself ini dari sudut pengalaman kerja saudara Farid sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua adik-adik? Ya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, saudara Muhaimi. Nasib baik ada program ni, kalau tidak kami tak berjumpa. Jadi sebelum saya terus berkongsi tentang how to market yourself, saya ingin mengucapkan tahniah kepada adik-adik semua. Kerana apa? Adik-adik telah mengambil langkah untuk bersama kami semua di dalam program ini, dan ini membuktikan bahawa adik-adik telah mengambil langkah yang pertama atau mengambil inisiatif untuk buat sesuatu. Ya, sebab saya sebenarnya salut lah, saya respect dengan adik-adik, terutama yang SPM 2020, SPM 2021 dan juga yang di universiti. Sebab apa? Sebab adik-adik tidak pergi ke kelas dan terpaksa belajar daripada rumah. Dan kita tahu kalau yang di rumah ni, cabaran dia macam-macam. Yang pertama, tak ada peranti, tidak ada device. Kalau ada device pun mungkin terpaksa berkongsi. Ada device pun mungkin tidak ada connectivity. Dan kalau ada connectivity pun, connectivity itu dia limited. Dia terhad, terpaksa berkongsi. Jadi saya sebenarnya, untuk adik-adik semua, saya merasa kagum. Sebab adik-adik ni menunjukkan resilient yang sangat tinggi, grit yang baik. Dan inilah yang kita sebenarnya, kalau dilihat apakah kemahiran yang diperlukan, inilah kemahiran yang diperlukan untuk 21st century, iaitu resilience, tenacity, grit. Ya, tiga benda yang sangat penting dalam future of work. Saya ingin menambah apa yang Prof. Faizah telah berkongsi. Itu adalah satu permulaan yang baik, di mana pilihan di tangan adik-adik sekalian, sama ada menjadi job seeker ataupun job creator, nak jadi entrepreneur ataupun untuk bekerja, itu adalah pilihan masing-masing. Dan yang penting di sini, kalau kita lihat tajuk hari ini, tajuk dia adalah how to market yourself.
Jadi apa maksud market? Kalau tengok kepada definisi market, market ni merujuk marketing merujuk kepada action to to promote and to sell. Jadi ia kalau kita lihat pada action makna dia adalah satu tindakan. Jadi apa tindakan yang kita perlu buat untuk promote dan juga sell ourselves. Sekarang produk yang kita ada adalah diri kita. Jadi sangat penting untuk kita ambil tindakan. Jika kita tidak ambil tindakan, itu juga adalah satu tindakan. Tapi bila kita tidak ambil tindakan, tindakan yang akibatnya adalah tindakan itu kita tidak dapat kawal. Jadi kalau adik-adik lihat, adik-adik semua sendiri pun tahu kan, sebenarnya setiap seorang daripada kita, kita ada kita punya karakteristik, kita ada kita punya kebolehan, kita ada kemahiran sendiri, kita ada kita punya minat tersendiri. Contohnya kalau di kelas kita tahu, Farid tu dia ni kaki tidur lah kat dalam kelas. Kita melabelkan masing-masing, betul tak? Oh dia tu rajin lah pergi kelas, dia hantar homework cepat lah. Dia ni asyik tak datang kelas je, kan? Jadi label tu memang sebenarnya setiap seorang, kalau tanya cikgu-cikgu pun, cikgu tahu, ah itu Muhaimi, dia bagus tu. Ah dia sentiasa menumpukan perhatian dalam kelas, setiap seorang ada label. Sebenarnya itulah label yang kita bawa. Dan label ini kita panggil personal branding. Jadi apa yang saya ingin tekankan pada hari ini ialah bagaimana adik-adik perlu membentuk personal branding adik-adik, ya. Sangat penting. Setiap seorang memang ada personal branding. Kalau adik-beradik kan, contoh kita ada 5 macam, saya ada 6 adik-beradik. Kita tahu yang sulung macam mana, nombor 2 macam mana, nombor 3 macam mana, nombor 4 macam mana, yang bungsu macam mana. Betul tak? Yang penting ialah bagaimana kita ingin membentuk personal branding kita. Sebab apa? Personal branding inilah yang menjadi perbezaan. Macam Prof. Faizah, ayat yang digunakanlah idaman. Setiap seorang kita ingin menjadi idaman. Kan? Sama juga adik-adik kan? Kalau yang lelaki tu ingin menjadi jejaka idaman. kalau yang perempuan tu ingin menjadi wanita idaman. Yang penting ialah bagaimana kita ingin menjadi idaman. Itulah personal branding. Sangat penting bagi kita membentuk personal branding. Dan kalau adik-adik lihat juga sebenarnya dalam konteks masa sekarang, personal branding itu terbentuk dalam social media. Betul tak? Adik-adik ada Facebook, adik-adik ada Instagram, ada TikTok. Dan kita boleh tengok, bila kita tengok TikTok orang, kita tengok Facebook orang, kita tengok Instagram orang, kita dah membentuk satu anggapan dia punya personal branding ni macam mana. Kita tengok dia ni, contohnya Nilofa, apa dia punya personal branding kan? Setiap seorang ada personal branding. Jadi saya ingin tekankan di sini, bermula daripada sekarang, tindakan yang adik perlu buat adalah untuk mengenal pasti apakah personal branding adik-adik. Adik ingin dikenali sebagai apa? Itu sangat penting. Kita kena gunakan sebenarnya masa PKP ini, di mana kita terpaksa duduk di rumah, ia sebenarnya adalah satu tempoh yang baik untuk kita buat self-reflection. Maksudnya kita cermin diri kita, kendiri. Ya. Kita tengok kita ni apakah yang kita minat, apa yang kita ingin buat, what is our career aspiration, what we want to do about it. Jadi selepas ini saya akan tekankan lebih lagi tentang bagaimana ingin membentuk personal branding. Setakat ini adalah cukup untuk saya mengatakan bahawa adik-adik semua perlu ada personal branding. Terima kasih Encik Muhaimi, back to you. Sama-sama Tuan Haji Farid. Saya kira disimpulkan dengan baik dengan frasa yang terakhir, personal branding. Dan dijanjikan akan diulas lebih lanjut dalam usangan kedua. Saya kira itu cantik. Dia pengalamannya dan juga kerjayanya mungkin membantu membentuk rumusan yang sangat baik untuk saya terus kepada Dr. Ainul Azmin. Sekarang ni kita dah dapat dua pandangan. Satu daripada Prof. Faizah tentang apa itu definisi dan apa itu keperluan. Dan juga kita mendengar pengalaman Cik Farid sendiri dalam realiti sebenar. Sekarang ni kalau dilihat kepada
siswa-siswi kita di IPTA, dan mungkin boleh doktor boleh khususkan terus dengan bercerita tentang UIA. Adakah apa yang disebut ataupun kemampuan untuk memasuki industri dan kerjaya ini ada terdapat pada kalangan siswa-siswi kita? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya rasa amat bersyukur dapat bersama-sama dengan ahli-ahli panel yang sangat hebat pagi ini, dijemput oleh Tuan Haji Muhaimin untuk menyertai program 21st Century Skills ni. Saya dimaklumkan ini adalah sesi kita yang kedua ya. So maksudnya masih banyak lagi lah sesi yang akan datang. InsyaAllah kita boleh berkongsi maklumat, berkongsi pengalaman. Menjadi ahli panel yang ketiga ni, itulah ya, kita dah dengar ideas daripada panelis pertama dan kedua kan. Yeah? So saya kena share something else yang boleh anak-anak di IPG dan juga semua audience yang bersama kita hari ini, supaya kita boleh manfaatkan perkongsian kita pagi ni ya. Alhamdulillah, saya kira topik yang kita bincangkan hari ini sangat relevan, sangat terkaitlah ya dengan keadaan pandemik sekarang ni, bagaimana kita nak menyediakan peraduan-peraduan kita untuk industri, sama ada mereka menjadi job seekers ataupun job creators ya. Saya untuk makluman semua yang hadir hari ini ya, saya bersama di Universiti Islam Antarabangsa. This is my 21st year already. Di fakulti kami dipanggil kuliah lah ya, di kuliah pengajian wahyu dan juga kemanusiaan. Saya sekarang di Department English Language and Literature, di mana saya mengajar kan subjek applied linguistics lah, termasuk ya termasuk skill-skill komunikasi yang saya kira sangat penting, bukan hanya untuk pelajar-pelajar yang majoring dalam bahasa Inggeris, tetapi juga apa yang kita panggil cross discipline ya. Apa jua kejaya yang diidamkan, seperti yang Prof Aizah sebut tadi kan ya, sama ada industri idamkan ataupun graduan idamkan, pastinya pelajar ya, graduan kita memerlukan skill communication tu. Alhamdulillah ya, saya rasa kami di pihak IPTA, kita sentiasa ya, kita sentiasa menawarkan kursus-kursus yang relevan untuk industri, kursus-kursus yang berkaitan dengan keperluan semasa. Dia tidak stagnan ya, kursus-kursus yang kita tawarkan tidak tidak diteruskan sepanjang masa tanpa melihat keperluan industri. Yes, kita perlu melihat curriculum kita, kita perlu buat curriculum review, kita revise content yang kita ada ya. Sebelum tu ya, Tuan Haji, saya mohon jugalah menggunakan dui bahasa ya dalam perkongsian saya hari ini, sebab kami di UIA memang bahasa pengantara kami adalah bahasa Inggeris dan bahasa Arab ya. Saya tak tahu sangatlah nak berbahasa Arab kan. Jadi kita gunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris insyaAllah. Okey, kalau saya boleh share sikit saya punya slide pagi ni ya. Okey, saya yang pertama. Okey. Saya rasa untuk kebanyakan IPTA memang ini adalah perkara-perkara dasar yang perlu ada ya dalam curriculum kita ya. What we call program learning outcome. So seperti juga universiti lain, UIA juga mempunyai program learning outcomes yang kita rasa perlu ya kita berikan kepada anak-anak kita sepanjang pengajian mereka, sama ada di peringkat sarjana muda, di peringkat sarjana ataupun peringkat PhD ya. Ada 8 perkara pokok lah yang harus kita make sure lah ada di dalam curriculum kita ya. Perlu ada penyampaian knowledge ya. Perlu ada practical skills, bermaksud bukan hanya perkara-perkara teori ya. Saya rasa ini saya perlu tegaskan lah ya, ramai di kalangan yang
mempersoalkan kenapa pihak universiti sentiasa, you know, bergantung kepada teori semata-mata. Saya rasa itu tidak benar sebab kita di peringkat universiti, yeah, what we do is we do not just transmit the knowledge, but we also engage our students in practical skills. Yeah, anak-anak kita sekarang banyak menjalankan hands-on, yeah, activities. In fact, perkara-perkara itu yang diberi penekanan dan juga assessment. Banyak kursus sekarang yang tidak mempunyai final exam per se anymore. Kita tidak lagi mempunyai final exam di mana pelajar perlu duduk di dalam hall, ya, menjawab soalan selama 2 jam, 3 jam. Ya. Tetapi assessment itu dibuat berdasarkan kemampuan dia untuk mengaplikasi knowledge yang telah dipelajari sepanjang semester. And, perlu juga ada social skills and responsibility. Saya rasa semua orang faham social skills ni adalah sesuatu yang pelajar-pelajar kita perlu ada. Kalau dia nak survive dalam industri, social skills ni perlu ada. Social skills selain daripada practical skills. Yeah? Okay, values, attitudes and professionalism, ini berkaitan dengan values yang perlu ada, ya, sikap yang perlu ada dan juga tahap professionalism pelajar yang perlu ada kita sampaikan semasa pembelajaran. Saya sendiri mengajar satu kursus untuk pelajar-pelajar bidang kemanusiaan di mana kita berkehendakkan pelajar menjalankan projek bersama komuniti. Yeah? So bila saya kata komuniti ni, ia meliputi segenap bidang masyarakat, yeah? Sama ada di peringkat managerial mahupun yang bekerja di bawahan. So setiap kali mereka berinteraksi, mereka mesti menunjukkan sikap profesionalisme mereka. Yes, dan ini semua diberikan markah. So everything is being assessed. Yeah? Itu kita cuba terapkanlah kepada pelajar kita. Perlu ada problem solving dan juga scientific skills. Kalau pelajar-pelajar di bidang jurusan sains, mereka perlu mengaplikasikan skill scientific mereka. Information management and lifelong skills, saya rasa yang ini semua orang maklum. Yeah? Dalam era pandemik sekarang ni, information management, kemahiran menggunakan komputer, for example, ya, ia adalah suatu skill yang tidak boleh tidak, kena ada. Ya. Managerial and entrepreneurial skill, seperti kata Cik Farid tadi, kan, pelajar-pelajar sekarang ni kena ada, peraduan ni kena ada branding mereka sendiri, bagaimana mereka nak menjadi entrepreneur yang berjaya. Dan yang paling akhir, pada saya paling penting, communication, leadership and team skill. Semangat berpasukan perlu ada. Ya, di dalam assignment, assessment yang kita berikan, bukan sahaja pelajar-pelajar ini perlu menyiapkan tugasan secara solo, tetapi juga secara berkumpulan. Kita nak pelajar-pelajar kita merasai dan dynamism bekerja sebagai satu kumpulan. Ya? Bukan hanya mementingkan diri sendiri, hanya mereka sahaja yang perlu mendapatkan markah yang tinggi, tapi bagaimana mereka bekerjasama sebagai satu kumpulan. Okey, saya rasa PLO ini adalah sesuatu yang mungkin dikongsi oleh semua IPTE. Memang kita perlu ada perkara-perkara ini. Tapi sesuatu yang menarik saya ingin kongsi adalah culture yang kami ada di UIA. Di UIA, di Universiti Islam Antarabangsa, kita ada apa yang dikatakan sebagai institutional culture. Ini adalah satu culture yang kami cuba pupuk di kalangan pelajar dan juga pengajar. Yeah? So it is an institutional culture. Konsepnya dipanggil sebagai khair. Yeah? Khair ini berdasarkan kepada konsep khalifah, konsep amanah, konsep ikhra dan juga konsep rahmatan lil alamin. mungkin setengah orang akan question lah juga, ya. Oh, ini adalah values yang ada di dalam Islam sahaja. Tetapi ingin saya tekankan di sini, kita harus faham, ya, there are two types of values. Ya, kita ada interactional values dan juga supreme values. So interactional values adalah values yang manusia sejagat memang berkongsi. Ya, values seperti generosity, kindness, wisdom, tidak kira bangsa atau agama, kita semua perlukan values tu. Ya. So kita sebagai khalifah, kalau saya boleh terangkan yang pertama tu, khalifah, kita perlu membawa diri kita
supaya kita menjadi representative ataupun example kepada orang lain. Jadi graduan di UIA, kita harap mereka dapat menamatkan pelajaran mereka dan menjadi menjadi contoh, menjadi model kepada masyarakat mereka. Tidak kira daripada negara mana mereka datang, ya. Walaupun mereka Malaysian ataupun pelajar-pelajar daripada negara lain, kita ada 140 negara, ya, pelajar-pelajar yang datang belajar di Malaysia sebenarnya. Then yang kedua, amanah, ciri-ciri amanah. Saya rasa di dalam masyarakat kita sekarang, this is a value yang kita sangat-sangat perlu, ya. Sikap amanah itu kena ada, ya, dalam setiap graduan. Yang ketiga, ikhra', ya, pursuit of knowledge, tuntutan menuntut ilmu. Sama ada kita masih pelajar ataupun sudah graduan, kita perlu sentiasa improve ourselves dengan menuntut ilmu. Walaupun kita sudah bekerja, kita masih lagi boleh join training. Saya rasa Cik Farid pun boleh attest to that, ya. Masih ada on job training, ya. Kita boleh memperbaiki skill yang kita ada. Dan yang terakhir, saya rasa yang paling penting, rahmatan lil alamin. Apa juga decision, keputusan yang kita ambil, apa juga bidang yang kita ceburi, kita harus ingatkan diri kita yang kita harus berbuat baik, ya, sama ada kepada majikan, kepada syarikat, kepada sahabat-sahabat di tempat kerja, ataupun kepada environment, ya, ataupun kepada society. Rahmatan lil alamin, itulah konsepnya. You are doing good to everyone. Ya, so saya rasa setakat itu dulu sebagai pembuka bicara, Tuan Haji Maimi. Terima kasih Doktor yang mengulas dengan panjang lebar tentang perancangan dan juga apa yang sememangnya dah dijalankan oleh pihak IPTA umumnya dan juga di UIA khususnya. Cuma saya berminat untuk bertanyakanlah satu lagi soalan susulan. Satu benda yang disebut oleh Doktor tadi adalah tentang kemahiran komunikasi. Sebab kemahiran komunikasi ni dia macam first impression lah. Kalau dia apa saja interview pun ataupun apa saja perjumpaan yang kita terlibat, kebanyakannya akan dipengaruhi oleh kemahiran komunikasi seseorang individu. Dan mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit dari sudut pandangan umum. UIA ada pelajar dalam dan luar negeri. Dari sudut komunikasi, contohnya, apa beza, apa kekuatan pelajar-pelajar luar negara dan apa juga kekuatan pelajar-pelajar kita? Sebab sekarang ni kita dah open market, kita akan bertanding secara terbuka. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit dari sudut komunikasi. Okay. Strength dia. Saya rasa satu kelebihan yang terdapat di universiti kami, it is the international atmosphere lah, ya. Pelajar-pelajar datang daripada berbagai background. Kalau dalam pengajian bahasa Inggeris, kita tahu the terminology, your mother tongue, ya. Kita punya mother tongue atau bahasa pertama kita untuk orang Malaysia, of course lah bahasa Melayu, kan. Tetapi pelajar-pelajar yang datang daripada negara lain, mereka juga mempunyai bahasa ibunda yang berbeza-beza, ya. Jadi bila mereka berinteraksi, dia tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan bahasa Inggeris. Ya, bagaimana seorang pelajar Bangladesh hendak berbicara dengan pelajar Bosnia, for example? Ya, you cannot have the Bosnian boy speaking in Bosnian language with the Bangladesh sister speaking in Bangladesh or in Urdu, for example. Ya, apa cara untuk mereka berinteraksi? Mereka harus menggunakan bahasa Inggeris. Ya, so di dalam situasi yang begini, kita cuba memupukkan lagi komunikasi yang ataupun interaksi di kalangan pelajar-pelajar. Saya sendiri memang mempunyai ramai pelajar international di dalam kelas saya. Saya dapati progress, ya, yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar international ni kadang-kadang jauh lebih laju berbanding dengan pelajar Melayu kita sendiri. Sebab pelajar-pelajar Malaysia kita, bila kita berikan sesuatu tugasan, mereka rasa lebih comfortable, lebih selesa untuk berbincang sesama pelajar Malaysia. Ya, jadi in the end, mereka akan menggunakan bahasa ibunda mereka sendirilah, bahasa Melayu. Ya, improvement dalam bahasa Inggeris tu masih ada, tetapi mungkin it is not as fast as the international students, ya, di mana mereka tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan bahasa Inggeris. Saya nampak juga pelajar-pelajar Malaysia kita
mereka juga mahu berinteraksi dengan pelajar-pelajar antarabangsa kita, ya, yeah, our international students, berbincang, of course adalah, ya, yeah, assignment ataupun projek yang mana mereka perlu bergabung, kan. Jadi ini pada saya satu opportunity yang sangat baik untuk pelajar. Bagi pihak kami sendiri, ya, yeah, sebagai pensyarah, kita juga dapat bertukar-tukar fikiran menggunakan bahasa Inggeris itu sendiri. So the communication bukan terhad hanya di dalam speaking, ya, tetapi juga di dalam writing, di dalam debates, for example, ya, bagaimana kita menyampaikan idea kita, how do you articulate your ideas, how do you communicate that in both speaking and writing, ya. So ini yang kita kena asah dan kita kena pupuk lah sepanjang pengajian pelajar berada di dalam kampus kami, insyaAllah. Terima kasih Dr. Ainul. Itu realiti di universiti. Kita dah dapatkan penjelasan sekarang ni. Saya nak sambut daripada perkataan terakhir yang disebut oleh doktor. Kita kena asah, kita kena gilap. Jadi input yang universiti dapat adalah daripada sekolah dan bermula daripada sekolah rendah, Dr. Surya, Cikgu Surya. Sekarang ni memang ada sedikit cabaran bagi pelajar-pelajar kita, contohnya kalau dibandingkan dengan pelajar daripada luar dari sudut komunikasi keyakinan mungkin di situ. Tetapi ini bukan sesuatu yang umum, ada juga yang lebih baik. Bergantung kepada apa latihan dan juga bengkel-bengkel serta pendedahan yang diberi kepada pelajar di peringkat awal. Kalau pelajar didedahkan dengan yang terbaik, insyaAllah apabila mereka ke universiti atau PT, mereka sudah bersedia untuk bertanding secara terbuka. Jadi sekarang mungkin Cikgu Surya boleh kongsikan juga dari sudut kemampuan pelajar dalam marketing themselves, marketing yourself ini di peringkat sekolah, untuk kita melihat daripada awalnya bagaimana latihan yang pelajar dapat dan akhirnya membawa mereka kepada sekolah menengah dan juga universiti. Silakan Cikgu Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Haji Muhaimin. Yang berbahagia, ahli-ahli panel yang saya kagumi, Profesor Dr. Faizah, terima kasih, hebat. Encik Muhammad Farid dan juga Dr. Ainul Azmi, hebat-hebat ni, saya pun rasa sangat kagum. Okey, untuk soalan ini, saya menyokong penuhlah webinar pada hari ini. Kerana webinar pada hari ini telah memberi impak yang paling besar kepada sekolah-sekolah, contohnya di sekolah SK Pak Puro lah, dan juga sekolah-sekolah pesisir AMIA. Kami amat tertariklah dengan semua tuan ahli-ahli panel ulas dan kupas tadi untuk membina bakat dan potensi diri murid di masa hadapan. Untuk itu, saya berkongsi sedikitlah dengan sekolah saya di SK Pak Pura. Inilah SK Pak Pura. SK Pak Pura ini terletak di daerah Bacuk, Kelantan. Dikenali juga dengan SKPP. SKPP merupakan tagline pada sekolah kita, iaitu sekolah SK Pak Pura, iaitu S itu untuk sinergi, K itu untuk kemenjadian, P itu untuk pelajar, dan P satu lagi untuk profesional. Profesional di sini dalam bahasa sekolah saya ialah merujuk kepada pencapaian atau kebolehan murid-murid yang bukan sahaja diukur melalui akademik ataupun berilmu, tetapi juga mempunyai soft skill ataupun kemahiran-kemahiran dalam bidang lain. Sejujurnya dalam aspek menjual bakat dan potensi diri ini, kita boleh lihat melalui dasar-dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, contohnya melalui pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD. PBD ini merupakan pentaksiran yang berterusan untuk melihat kemajuan murid dalam pembelajaran secara menyeluruh. Dilihat, melihat potensi diri murid yang sebenar, bukan berasaskan exam oriented. Ianya juga dinilai melalui, tidak dinilai melalui grade atau pemarkah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan serta ahli panel yang saya
kagumi. Untuk lebih memahami PBT ini, izinkan saya memberi sedikit pentaksiran dalam TP. TP ini kita tengok melalui tahap penguasaan. Okey, dalam TP atau tahap penguasaan ada 6 peringkat. Di mana kita tengok pada TP 1. TP 1 ini murid tahu. Murid tahu, TP 2 murid tahu dan faham. TP 3 murid tahu, faham dan boleh buat. TP 4 murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. TP 5 murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab dan terpuji. Akhir sekali tipinya adalah tipi 6. Murid tahu, faham, boleh buat dengan beradab, terpuji dan misali. Rumusannya di sini, kalau kita tengok nombor 1 tu adalah yang terbaik. Tetapi dalam tipi, tipi 1 bukan yang terbaik. Dalam erti kata lain, murid-murid yang menguasai TP 1 dan TP 2 adalah murid yang belum menguasai ataupun lemah. Manakala TP 3 dan TP 4 adalah murid sederhana. TP 5 dan TP 6 adalah murid cemerlang. Kaedah-kaedah untuk memberi TP dalam pentaksiran bilik darjah. Kaedah-kaedahnya adalah melalui pemerhatian, penulisan, lisan dan juga projek mudah. Saya selaku pemimpin instruksional di sekolah tetap mengajar pendidikan seni visual untuk tahun 6. Dalam kelas saya ada murid yang pandai, ada murid yang sederhana dan juga yang belum menguasai. Jadi di sini saya ingin murid yang sederhana dan juga lemah ini menguasai TP yang lebih tinggi. Iaitu TP 5 dan TP 6. Untuk itu saya membuat satu projek mudah yang dikenali sebagai projek Wasobek. Dalam Wasobek ini, kami gabungkan murid-murid yang pelbagai kebolehan dalam satu kumpulan. Setelah selesai projek Wasobek, saya mampu memberi TP 5 dan TP 6 kepada murid-murid yang sederhana dan lemah tadi. Kerana mereka memang layak dapat TP 5 dan TP 6. Mereka boleh membuat Wasobek dengan cantik sekali dan boleh mengajar murid-murid lain untuk membuat Wasobek tersebut. Hasilnya juga, Wasobek ini dipamerkan menjadi contoh produk sekolah pesisir oleh pihak IPG Kampus Kota Baru. Asasnya seterusnya, saya melihat kepada menjual bakat dan potensi diri ini ialah di sekolah rendah, kita mesti selesaikan isu literasi. Isu literasi ini adalah kemahiran asas untuk murid-murid kita. Kemahiran asas ini terdiri daripada kemahiran membaca, menulis, mengira dan juga menakul. Ini mesti diselesaikan di sekolah rendah. Bila isu ini selesai, maka saya percaya murid-murid kami di sekolah pesisir akan mampu melangkah lebih jauh ke hadapan. Ahli-ahli panel dan tuan-tuan yang saya kasihi di alamannya ini, seterusnya melalui projek ataupun program TS25. Ini juga merupakan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. SK Pak Pura merupakan sekolah TS25 kohort 4. Melalui projek based learning, ini projek based learning yang kami bahagikan kepada 3 tahun dalam program TS25 di SK Pak Pura. Pada tahun 2019, kami memperkenalkan program AgroKid, di mana program ini menjurus kepada sekolah dalam taman sayur. Dilakukan secara bersemuka oleh murid-murid kami dan hasilnya murid-murid kami boleh pasarkan produk ini secara mentah ataupun diproses menjadi trepek bayam. Pada tahun 2020, kami mengupayakan projek Claycraft. Claycraft ini merupakan seni kraft tangan daripada tanah liat daripada negara Jepun. Ianya tidak mempunyai bahan kimia dan dijalankan secara bersemuka dan juga online. Murid-murid kami boleh menjual
hasil produk ini sebagai cenderahati seperti penanda buku, pintu door, tanda nama dan sebagainya. Dan pada tahun 2021, kami mengusahakan usahawan cilik yang memasarkan kurma ajwa. Dan sepenuhnya kami menggunakan kemahiran gadget ataupun online. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, kekuatan yang kami ada adalah kami menggunakan jalinan dan jaringan yang berkebolehan serta berkemahiran yang tinggi dalam menjayakan program-program kami. Program pemegang taruh seperti Dr. Muhammad Harif bin Haji Muhammad Noor, Puan Zaleha Ismail dan Puan Arhatun Nida ini telah banyak mengajar anak-anak murid kami serta guru-guru kami dalam program tadi. Program agrokip dan juga kletra. Dan dengan mantap inilah yang memberi impak yang besar kepada sekolah kami. Murid-murid kami lebih berani. Tadi macam Profesor Penner yang sebelum ini nyatakan tadi, inilah dia. Hasil dia, murid-murid kami lebih berani, mudah berkomunikasi dengan orang ramai. Berkeyakinan pun termasuk dalam elemen yang kami bangunkan juga. Hasilnya, semua aktiviti rasmi sekolah dikendalikan oleh murid. Contohnya perhimpunan, musyarah agung PIWG, pengacara majlis, membaca doa, membuat persembahan dan yang paling utama menjadi jurucakap dalam lawatan tetamu-tetamu ke program agrokip dan juga kelekrah. Okey, itulah saja daripada saya untuk pusingan ini. Saya serah kepada Tuan Haji. Terima kasih Cikgu Suria. Selesai pusingan pertama, yang kita dapat lihat adalah mungkin ahli panel boleh kemukakan pandangan sendiri, tapi dari sudut yang saya perhatikan sekarang ni kita selepas mendengar kisahan daripada Cikgu Suria, kita akan dapat satu jajaran yang disebut awalnya oleh Prof. Dr. Faizah tentang isu diidamkan oleh industri dan diidamkan oleh majikan dengan kemahiran dan non di peringkat sekolah rendah juga benda ini sudah dilaksanakan. Kita mengambil sekolah SK Pakpura, salah satu sekolah yang bukan dikira sekolah bandar tetapi juga sudah melaksanakan aktiviti sebegitu. Jadi maksudnya apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ini adalah satu jajaran yang sedang berlaku. Tinggal lagi cabaran yang mungkin kita perlu hadapi adalah apabila disebut personal branding tadi oleh saudara Farid, gambaran yang ada di dalam kepala ibu bapa masyarakat, adakah hanya merujuk kepada kejayaan ijazah di peringkat tinggi semata-mata tanpa kemahiran-kemahiran yang dibina di pelbagai peringkat? Maksudnya, adakah kita masih lagi meletakkan bahawa kejayaan itu berdasarkan scroll, sertifikat dan bukan lagi kemahiran yang juga berdasarkan sijil tetapi pelbagai peringkat? Jadi ini yang mungkin menjadi cabaran bila kita menyebut personal branding. Sekiranya kita berjaya ke peringkat itu macam di negara-negara maju, apa saja pekerjaan pun dikira profesional dan ada sumbangan untuk negara dan dikira mampu menjadi sesuatu pendapatan, menjana pendapatan bagi individu-individu masing-masing. Sekarang ini dalam pusingan kedua, saya nak jemput saudara Farid dahulu sebab dia dah letakkan dia punya benchmark tadi, personal branding, dan dia janjikan cerita di sini sebelum disambung oleh ahli panel lain. Dalam mempersiapkan diri, pelajar dan juga anak-anak kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahap marketing themselves, disebut tadi personal branding itu satu, persediaannya bagaimana? Yang ini saya minta saudara Farid mulakan dulu, silakan. Terima kasih Haji Muhammad. Saya akan ambil daripada semua ahli panel yang lain juga ya, idea-idea mereka dan saya akan gunakan. Saya akan bina di atas asas yang mereka telah bina. Bagus tu. Saya nampak semangat Cikgu Suria. Saya kalau Cikgu Suria ni jadi guru besar saya lah. Saya rasa memang bersemangat setiap hari pergi sekolah. Daripada banyak pergi peluang ya.
dan juga Prof ya. Jadi saya, jadi bagaimana kita ingin membentuk personal branding? Yang pertama ialah kita kena tahu purpose. Purpose, apakah purpose kita? Apa yang kita nak sebenarnya? Apa membezakan kita dengan orang lain? Saya terpanggil tadi Prof UIA menyebut tentang Rahmatul Alamin. Betul. Itulah satu end in mind. Kita end in mind dan bagaimana kita ingin capai kepada perkara tersebut. Juga dikongsi tentang bagaimana pelajar antarabangsa yang lain lebih cepat peningkatan mereka berbanding dengan pelajar-pelajar Malaysia. Sebenarnya saya bekerja di luar negara Haji ya, di Switzerland, di South Africa dan juga di Filipina. Saya kerja di luar lebih hampir 10 tahun dan saya boleh bandingkan masyarakat Malaysia yang berada di bekerja di luar ya dengan masyarakat lain. Biasanya masyarakat Malaysia ni walaupun mereka berada di luar, kita masih bercampur sesama kita saja. Ya, bukan di sekolah saja, bukan di universiti saja Prof. Kalau student-student kita yang pergi overseas pun saya boleh kata diorang akan bercampur sesama diorang saja. Yang dulu zaman 80-an yang apa ni sahabat saya Cik Muhammi pun boleh berkongsi, mereka contohnya pergi ke US, balik Malaysia masih tak boleh cakap English kerana apa? Mereka hanya bercampur dengan rakyat Malaysia saja. Apa yang saya ingin tekankan di sini, satu yang saya pasti adalah comfort zone. Ini cabaran kita. Cabaran kita ialah comfort zone. Life begins at the end of our comfort zone. Sebenarnya hidup itu bermula pada pengakhiran comfort zone. Kita ni terlampau, saya mengingatkan diri saya, kita comfort zone. Contohnya, kenapa padahal kalau saya ingin bagi satu perkongsian, saya pergi ke Jepun pada tahun 2019 untuk tengok rugby. Saya minat rugby ya. Jadi semasa saya pergi ke hotel tersebut, ya, penyambut tetamu tu boleh bercakap English dengan mahir. Saya rasa lebih mahir daripada saya. Saya tanya dia di mana dia belajar English. Dia kata apa yang dia buat, dia sebab dia tak macam di Malaysia ya. Kita belajar English daripada kecil lagi sampai ke universiti. Berapa tahun tu kita belajar English. Kan? Tapi kita masih tidak berapa main. Tapi pada penyambut tetamu yang boleh cakap Inggeris ni, apa dia buat? Dia kata dia pergi ke Filipina, belajar Inggeris selama 6 bulan. Sebab di Jepun memang tak ada. Tak ada kelas Inggeris. So dia pergi ke Philippines, belajar Inggeris selama 6 bulan. Kemudian dia pergi ke USA, bekerja di sana selama 1 tahun. Maksudnya, secara mudah dia belajar Inggeris hanya dalam masa 18 bulan. Tetapi dalam masa 18 bulan tu dia boleh bertutur dengan lebih baik. Dan kita lihat juga kalau sesiapa yang ingin berjaya di corporate, kita lihat yang sekarang berjaya di corporate, kebanyakannya mereka ni bukan asal daripada anak-anak orang kaya. Mereka juga daripada kampung macam kita semua kan. Dia daripada kampung, tapi mereka biasanya kalau lihat ya, mereka akan sama ada mereka selepas sekolah rendah, mereka pergi ke boarding school. Lepas pergi boarding school, mereka pergi universiti sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Tetapi kita lihat apa yang mereka telah lakukan adalah penghijrahan. Mereka berhijrah keluar daripada kepompong mereka. Because why? Kita ni kena stretch ourselves, tak mahu ada comfort zone. Kalau kita kena biasakan, selalu saya tekankan di sini ialah we have to be comfortable with the uncomfortable. Kita mesti selesa dengan ketidakselesaan. Kalau kita tak biasa cakap English, kena cakap English, kita selesa tak? Tak selesa kan? Tapi kita kena selesa dengan benda kita tak selesa. Kita tahu kalau cakap English kat sekolah, tukang-tukang lain kutuk, oh demo, kecek, masalah kata kan? Aduh, kecek masalah English dapat E. Kawan kita bukan sokong kita, makin hentam lagi. Tapi jangan risau, yang penting ialah kita tak, jangan peduli orang lain. Kita kena ingat, kita nak membentuk personal branding. Yang pertama adalah kita kena tahu apa purpose kita, apa kita nak. Kita nak jadi job creator ke, kita nak jadi job seeker. Kita kena jelas. Okay, kalau
lepas kita identify kita punya purpose, kita identify kita punya core value. Apa kita punya core value? Sebagai contoh, core value saya ada tiga yang saya selalu fokuskan. Innovative and creative, itu satu. Innovative, saya mencari jalan yang kreatif dan innovative. Yang kedua, nurture and develop others. Saya suka untuk membimbing orang lain. Ya. Dan yang ketiga, saya suka add values. Setiap benda yang kita buat ni kena ada penambah baikan. Kena ada menambah nilai. Sebab apa? Saya kalau di dalam corporate, selalu orang bertanya, Cik Farid, saya banyak, contohnya saya lama di Telekom, di Nestle, di MBSB Bank. Organisasi ini, mereka akan berada di syarikat tersebut lama tau. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dan orang pun bangga. Oh Cik Farid, saya dah dekat company ni 20 tahun. Saya pun tanya satu soalan. 20 tahun ke atau 1 tahun kali 20? Is it 20 years or 1 year times 20? Dua benda yang berbeza. Tak sama. Jadi sama jugalah, tak kira jawatan apa, cikgu ke apa ke. Saya selalu tanya benda ni. Okey, baguslah. Dah buat benda ni 30 tahun. Memang mahir. Cuma nak tahu. Sebab itulah tahap kemahiran sangat penting. Sebab dalam segi organisasi ada empat kemahiran. Satu, kita tahu kita tak tahu, kita tahu. Yang kedua, kita tahu bahawa kita tak tahu. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahawa kita tidak, kita tahu bahawa kita tahu. Dan yang paling tinggi ini, yang boleh jadi role model ni, misali ni, dia tak tahu yang dia tahu. Tu sangat, saya bagi contoh, macam mana ni? Empat level ni sangat mudah. Contohnya bawa kereta kan, bayangkan. Contohnya, adik-adik berada di sebuah negara yang tidak pernah ada kereta. Kampung adik tu tak pernah ada kereta. Jadi adik tahu tak adik boleh bawa kereta? Tak tahu kan? So maknanya tu level yang pertama. Kita tak tahu bahawa kita tidak tahu. Jadi banyak orang yang macam ni. Yang kedua, lepas satu hari ada kereta datang rumah, datang kampung. Ui, ada kereta lah, benda ni kita boleh bawa kan? Jadi kita tahu bahawa kita tak tahu bawa kereta. Itu level yang kedua. Lepas tu pun sampai tanam niat. Saya ni nak belajar naik kereta ni. Jadi kita pun pergi kelas memandu dan belajar memandu. Kalau adik-adik ingat, masa mula-mula bawa kereta tu macam mana? Kita tengok tayar kan? Kita tengok depan, kita tengok cermin. Kita tahu bahawa kita tahu. Kita we consciously competent. Eh? Dan yang keempat, bila dah level tinggi kan, kita tengok orang bawa kereta pun boleh WhatsApp lagi. Wih, terror betul. Itulah kita unconsciously competent. Jadi empat level, unconsciously incompetent, consciously competent, consciously competent dan akhir sekali unconsciously competent. Jadi yang pertama, kita kena keluar daripada comfort zone kita. Kita kena berhijrah. Kena comfortable with the uncomfortable. Dan tahap yang kita perlu lihat, kita tahu bahawa kita tak tahu. Sebab kadang-kadang kita ingat kita tahu semua. Kan? Jadi kita kena terbuka lah. Jadi persoalan Cik Muhammi tanya, yang pertama kena tahu purpose kita, macam mana nak buat personal branding. Yang kedua kena tahu core value. Apa core value kita. Dan yang ketiga ialah kita kena ni lah. Kita kena bentuk kita punya core value tu dengan cara lihat pada orang lain. Kita kena ada role model lah. Kita kena ada mentor kita. Kita tanya dengan orang lebih tua. Dan di sini saya ingin tekankan ya. Adik-adik memang ada social media. Ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Itu adalah cara membentuk personal branding. Satu benda yang saya ingin adik-adik ada sekarang, buka account adalah LinkedIn. Untuk siapa yang job seekers ya. LinkedIn, sebab apa? LinkedIn adalah so platform untuk profesional macam saya. Ini adalah satu platform yang sangat penting. Jadi lepas ni boleh create LinkedIn, buka account LinkedIn, boleh connect dengan saya. Saya memang kalau studentnya memang saya open, semua orang boleh connect. Jadi inilah empat perkara yang saya ingin berkongsi. Encik Muhammi, terima kasih. Back to you. Thanks. Terima kasih Encik Farid. Penonton dah tak sabar ni, ada satu soalan terus kepada Cik Farid, saya nak tanya sekarang terus. Untuk huraian sikit, ada penonton yang bertanya yang dimaksudkan dengan unconsciously incompetence tu macam mana?
Unconsciously incompetence. Sila. Ini cabaran bila kita tak tahu yang kita ni tak tahu. Contoh macam saya bagi contoh yang kereta, kita tak pernah nampak kereta. Jadi kita tak tahu bahawa kereta itu wujud. Bila kita tak tahu kereta itu wujud, kita tak tahu kita tak boleh buat kereta. Itu yang kita unconsciously incompetent. Sama juga, sebab tu bagus ada webinar begini. Sebab webinar begini mendedahkan kita kepada perkara yang kita tak tahu. Ya? Sebab kita kena tahu apa yang kita tak tahu. Kalau kita tak tahu apa yang kita tak kalau kita tak tahu apa yang kita tak tahu, susah. Jadi program macam ni mendedahkan apakah perkara yang kita tak tahu. Contohnya, bila kita cerita pasal future of work, ada satu research daripada World Economic Forum mengatakan pada tahun 2050, daripada 2050, kanak-kanak di tadika sekarang, mereka akan buat kerja 65% daripada mereka akan buat kerja yang tidak wujud sekarang. Ha. Jadi macam mana nak prepare? Sekolah tak boleh nak prepare. Universiti tak boleh prepare sebab jawatan ini tidak wujud lagi. Saya bagi contoh. Zaman dulu, adakah program untuk content creators? Kan? Storytellers. Tapi tadi Cik Muhammi dah tekankan tentang adaptability. Satu lagi, selain daripada adaptability yang ingin saya berkongsi ialah learning agility. Boleh Google apa itu learning agility? Learning agility ialah di mana kita ni boleh responsif kepada environment dan kita belajar dengan cepat. Dia sama juga macam adaptability. Cuma learning agility ni dia ada 5 faktor. Salah satu ialah change agility, thinking agility. Jadi ni ada 5 perkara dalam learning agility. Ayat mudah learning agility ialah bagaimana kita boleh belajar dengan cepat dan bila belajar ni bukan setakat faham saja, kita kena faham dan boleh buat lah. Kan? Dan jika bukan setakat macam Cikgu Surya kata tadi, bukan setakat faham dan boleh buat. Boleh buat dengan terbukti. Ya? Boleh buat menjadi misali, jadi role model. Jadi itulah perkongsian kepada soalan tadi Encik Muhammi. Terima kasih. Saya rasa jelas memang dah dikaitkan di peringkat awal. Cuma penonton mahukan penjelasan, alhamdulillah diperjelaskan balik oleh Cik Farid. Satu yang disebut learning agility. Saya nak ke Prof Dr. Faizah. Learning agility umumnya disebut tadi bila kita terlalu selesa dengan dalam keadaan comfort zone, kita tak akan mahu berubah. Dan adaptability menjadi sesuatu yang kita cuba elakkan sebab kita dah terlalu selesa. Tapi pada masa yang sama, bila berlaku yang dicadangkan oleh Cik Farid, learning agility ini di peringkat pelajar mungkin boleh dilatih learning agility. Tetapi pada masa yang sama, pihak yang menawarkan kursus, contohnya IPT, Dr. Prof. Faizah terlibat secara langsung dengan sebahagian daripada curriculum builder mungkin di peringkat UiTM, development and curriculum development. Bagaimana persediaan contohnya di pihak IPT dalam mempersediakan pelajar kita untuk market themselves dari sudut tawaran curriculum yang diberi oleh pihak universiti? Ini satu yang mungkin boleh disisipkan sekali lah dalam jawapan nanti tentang bagaimana pelajar-pelajar boleh menggilap potensi setiap daripada kalangan mereka. Silakan Prof. Okey, terima kasih Tuan Haji. Alhamdulillah saya seronok mendengar apa soalan ni sebab saya rasa memang inilah kita membuat forum pada pagi ini ya. Because bukan setakat kita nak dengar apa yang kita sedia tahu, tapi kita nak juga tahu apa yang lagi yang kita boleh lakukan. Kata apa macam best practices ya. Tapi sebelum saya ke sana, izinkan saya mengait pada Cik Farid tadi. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan yang dia kata apa yang kita tahu, apa yang kita tak tahu. Terus membawa saya kepada apa yang saya tahu, iaitu Johari Window. Tingkap Johari. Kalau kita Google senang aja, Johari Window tu dia ada 4 kuadran. Iaitu what you know, what others know, that is your open self. What you know but others don't know, that is your secret self. What you don't know,
but others know that's your hidden self, but you don't know and others also don't know. That is the unknown. Jadi kalau kita nak kaitkan kat situ, apa yang Cik Farid sebut tadi tu banyak kaitannya dengan kemampuan kita untuk membuat refleksi diri. Di mana kita pandai mengambil suhu emosi. Suhu emosi, kita kena sedar apa yang kita perlu lagi. Bila kita kat emosi tu, dari segi stability mental kita, stability emosi kita, di mana kita mengaku kita banyak lagi tak tahu dan bagaimana kita mungkin terlepas pandang ataupun kata alpa dengan apa yang kita perlu tahu. Jadi di sini memanglah bila Cik Farid menyebutkan kena ada purpose, kena ada core value, ada role model dan kepentingan untuk membuat jaringan itu. Di situlah nanti insyaAllah sambil kita membuat komunikasi dengan rakan-rakan dan juga bakal rakan, insyaAllah the what we don't know, what we others also don't know akan timbul. Di situlah kata apa kemampuan kita untuk belajar. Membawa kepada learning agility tadi, Tuan Haji. Bila kita tahu learning agility itu, kita mesti mula dengan satu prinsip hidup di mana kita tidak pernah pandai. Kita sentiasa dalam satu pencarian untuk menjadi pandai. Contoh, saya selalu bercakap pada anak murid saya, walaupun saya dah belajar sampai PhD, saya dah melakukan beberapa penyelidikan dan penerbitan dan berada di mana saya berada sekarang, saya tak pernah kata saya pandai. Sebab saya rasa kita ni sehinggalah ke liang lahat nanti, kemampuan, keperluan kita untuk belajar itu memang telah dituntut oleh Allah. Itu yang kalau kita ingat wahyu pertama turun daripada Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Iqra. Itu ayat Iqra menyuruh Al-Alaf, menyuruh kita membaca. Dalam membaca itu bukan dia kata membaca buku sahaja, dicakap pasal belajar. Boleh melalui membaca, boleh melalui bercakap, berbual dan juga melalui mendengar sesi-sesi seperti ini sebenarnya. So learning agility itu adalah kemampuan kita untuk mempunyai yang dahagakan ilmu, yang sentiasa mempunyai kemampuan untuk mencorak personaliti kita mengikut ruang lingkup bagaimana ilmu itu disampaikan. Contohnya bila kita pergi mendengar dekat surau, tertibnya bagaimana. Bila kita mendengar di forum ini, tertibnya bagaimana. Bila kita pergi dalam kelas di mana ada classmate yang lain, ada guru di depan kita, tertib belajarnya macam mana. Jadi personaliti kita sebagai seorang pelajar itu juga mesti ada agility-nya. Agility itu kalau saya boleh buat bentuk tangan saya agility begini kan, dia macam lembutlah di mana kita macam air. Kata proverb orang Cina ya, be water. Apa maksudnya be water? Water tu letak dalam jug, dia ikut bentuk jug. Letak dekat dalam mangkuk, dia ikut bentuk mangkuk. So di situlah dikatakan learning agility itu. Jadi itu yang saya sangat terpanggil lah bila Cik Farid sebut pasal tu window Johari pada saya tu, saya kata ni kena sebut ni, menarik ni. Sebab dia memang ada kaitan dengan learning agility. Kena pula Tuan Haji tanya saya pasal learning agility. Okey, berbalik pada soalan Tuan Haji, bagaimana kami dekat IPTA menggilap potensi anak-anak didik kita? Bagaimana pula kita menyediakan kurikulum yang sebenarnya memang relevan dan sesuai seperti yang diidami oleh majikan dan industri itu? Jadi dengan ini kalau boleh izinkan saya untuk berkongsi layar ya. Saya perlu ambil beberapa saat, diharap rakan-rakan dan juga para penonton sabar menanti. Saya nak share window sedikit PowerPoint yang telah saya sediakan. Dapat ke dilihat ya? InsyaAllah ya? Okey, ada. Sila. Okey, saya mulakan dengan yang ini. Saya suka bila Cik Farid menyebut pasal LinkedIn, menyebut pasal World Economic Forum. Sebenarnya kami dekat IPTA ni, saya yakin Dr. Ainul juga akan setuju dengan saya ya. Bukan mudah untuk kita calang-calang nak menyediakan satu program, apatah lagi nak membangunkan kurikulum untuk program tersebut. Ada banyak peringkatnya, pembentangannya, kelulusannya dan paling tinggi adalah kelulusan di peringkat KPT. Untuk mendapatkan akreditasi program itu perlu mendapat kelulusan daripada MQA, satu badan yang menjaga kualiti program tersebut. Jadi kalau saya boleh backtrack balik pada permulaan awal kita nak membangunkan satu kurikulum untuk sesuatu program itu, kita sendiri, kita di sini adalah para pensyarah di peringkat universiti ya, di IPTA,
perlu melakukan banyak penyelidikan. Dan salah satu penyelidikan kita adalah kita lihat kajian pasaran, kita akan buat survey, kadang-kadang kita akan really we do that, bukan setakat di apa industri saja yang membuat survey untuk tahu dia orang punya apa performance, tapi di universiti juga kita juga melakukan kajian survey untuk mengetahui daya saing ataupun relevannya program yang kita nak tawarkan ini. Kita perlu tanya public, ya, masyarakat umum, alumni kita, para pelajar kita, agensi kerajaan, industri. Kita di sini, ya, pensyarah kena keluar, berjumpa, buat interview, conduct questionnaire, survey untuk dapatkan pandangan mereka sesuai ataupun tidak sesuai program ini. So selain daripada membuat kajian pasaran, kita juga membuat penyelidikan dari segi dokumen analisis. Di sini saya kongsikan laporan Malaysian Employers Federation, MEF, itu daripada Datuk Syamsuddin Bardan. Di IPTA kita kena sentiasa perhati, ya, radar itu kena ada sentiasa dalam radar kami untuk mengetahui apa yang diperlukan di luar sana. Prospek pekerjaan apa yang merupakan trending sekarang, dan skill yang diperlukan, apakah skill yang trending sekarang. Berbalik kepada World Economic Forum yang Cik Faris sebut tadi, itu pun kita kaji juga. Tapi biar saya menyorot kepada Datuk Syamsuddin Bardan di sini, dia menyatakan sekurang-kurangnya 1 juta pencari kerja, ya, job seeker. Yang ini, jadi kita dah sedia maklum berapa banyak universiti ada dekat Malaysia ni, berapa banyak universiti awam dan private. Berapa ramai pula graduan kita, anak didik kita yang belajar di luar negara akan balik dan mencari pekerjaan di Malaysia ini. Jadi itu yang kita kena pastikan, bila graduan kita keluar nanti, bagaimana dia orang punya nasib. Jadi di sini memang kita sentiasa keep in our radar, ya, apakah pandangan daripada Malaysian Employers Federation. Kita juga melihat kepada labor force survey. Contohnya terkini Januari 2021 dikatakan, ya, minta maaf saya sebut. Prof, minta klik di presentation slide kita untuk tengok kepada yang dirujuk Prof sekarang. Kan kita masih yang di slide 1. Yes. Oh ya, kita bergerak, ya, sebab saya dah bergerak ni. Yeah, yeah. Masih bergerak, tak bergerak? Belum. Allah Abang, minta maaf. Saya pun tak tahu macam mana cerita ni. Tak apa, ya. Technical glitch biasalah, kan. Akan menguji kita. Biasa. Kalau saya guna ini saja boleh, ya? Minta maaf lah. Ada. Okay. Okay. Boleh, ya. Kalau sebegini yang saya rujuk tadi pada Labour Force Survey Januari 2021, cerita tak berapa menarik lah. Dikatakan kadar pengangguran kita sebanyak 4.9% pada Januari. Tapi Alhamdulillah, pada Februari 2021, kadar pengangguran tu jatuh 0.1. Bermakna lebih ramailah orang dah dapat kerja pada bulan Februari berbanding Januari. Jadi kalau lihat dekat sini, kita juga melihat selain daripada Labour Force Survey, kita lihat pada Jabatan Statistik Negara, Department of Statistic Malaysia. Kita ni di universiti ni sentiasa kaji tenaga statistik tenaga buruh. Dan menarik, kita juga lihat pada MASCO, iaitu laporan Malaysia Standard Classification of Occupation. Kita nak tahu job scope mana yang memerlukan tenaga kerja yang tinggi dalam 5 tahun mendatang, dalam 3 tahun mendatang. Sebenarnya kita ni tidaklah menjalankan ataupun menawarkan program yang nanti sia-sia saja bila pelajar ni bergraduat, dia orang tak ada kerja. So dekat sini kita dapati pengurus dan profesional merupakan bidang yang tinggi, ya, diperlukan. Begitu juga tadi Cik Faris menyebut World Economic Forum. Kita lihat World Economic Forum, kita lihat Malaysian Standard Industrial Classification, MSIC. Semua ni kenapa? Sebab kita nak tahu apa pekerjaan mereka nanti. Menarik, Cik Faris, orang industri menyebut LinkedIn. Kami dekat universiti pun kena fikir macam orang industri juga. Kita juga kaji LinkedIn. Bukan itu saja, job street, ya, kita mengkaji apakah iklan-iklan pekerjaan dan report ataupun laporan yang mereka keluarkan untuk kita tahu apa skill set, bukan saja job scope tapi skill set yang diperlukan. Jadi di sini kalau dapat lihat, tak maaflah kalau kecil, tapi saya nak menarik perhatian pendengar semua, golongan profesional dan golongan pengurus ni antara yang kata MASCO, ya, agak tinggi keperluannya. Tentu sekali pekerja asas dan dapat dilihat di sini. Tapi bila kita bercakap pasal graduan universiti ini, kita melihat pada golongan profesional dan pengurus. Jadi kenapa di situ?
membawa kepada World Economic Forum yang disebut sekali lagi oleh Encik Faris tadi, abilities, basic skill dan cross-functional skill yang perlu ada. Tuan Haji, kenapa saya bentangkan semua ni? Ini adalah merupakan reference ataupun rujukan utama kami dekat universiti bila nak bangunkan satu program, bila nak membina kurikulum untuk program tersebut, kita kena pastikan apa yang dimaksudkan oleh industri itu dilatih melalui kursus-kursus yang kita akan kenal pasti sebagai satu kurikulum untuk program tersebut. Saya suka menarik perhatian kita pada Dr. Ainul ya, masa-masa Dr. Ainul membentangkan the program learning outcome tadi. Betul. Program learning outcome itu adalah satu keperluan oleh pihak MQA ya, bila mereka datang nak audit, nak tentukan ada kualiti atau tidak kualiti, dia nak tengok ya, kalau saya boleh pergi ke sini ya, dia nak tengok adakah skill tersebut ya, cognitive knowledge and understanding, cognitive skill, functional work skill yang terbahagi kepada beberapa lagi sub skill di situ, personal and entrepreneurial skill serta ethics and professionalism. Saya kaitkan pula dengan Cikgu Surya. Cikgu Surya, terima kasih. Saya belajar banyak daripada Cikgu hari ini berkenaan TPTP tersebut ya. Yang paling tinggi iaitu mithali, terpuji, beradab. Dia faham, dia boleh buat. Saya daripada atas saya turun ke bawah. Jadi saya kaitkan dalam dunia akademik ataupun di universiti ini, kita maklum dengan Bloom's taxonomy. Kita ada cognitive domain, kita ada psychomotor domain dan kita ada affective domain. Jadi bila saya dengar Cikgu Surya membentang tadi yang TPTP paling atas mithali itu, saya dapat lihat, saya dapat rungkaikan sebenarnya itu adalah perkaitan di antara ketiga-tiga domain, iaitu kognitif, afektif dan juga psikomotor domain. Ya. Bila mithali itu di atas, maknanya budak itu dulu, anak diri kita itu merupakan role model himself. Jadi di sini saya kaitkan juga pada yang Dr. Azmin tadi, Dr. Ainul sebut tadi yang all the outcome dan domain yang di sebelah sini. Di universiti kita juga tengok Harvard outcome domain. Jadi bermakna saya nak maklumkan di sini, bukan setakat kita shock sendiri, kita tengok dalam negara kita sendiri saja, tidak. Kita juga lihat di luar. Kita lihat LinkedIn, kita lihat JobStreet, kita tengok Harvard outcome domain, kita lihat kajian pasaran. Kita adakan satu sit down ataupun town hall session bersama industri. Dan paling menarik yang kalau saya boleh kongsi, kita juga mempunyai konsortium industri. Percayalah seperti mana Dr. Ainul sebut tadi, kita sudah tidak lagi mempunyai banyak exam oriented courses ya. Courses kita banyak yang continuous assessment, dan dalam continuous assessment itu lebih banyak kepada hands on, lebih banyak kepada practical. Dan yang menariknya, it must be meaningful, it must be realistic. Itu yang menyebabkan kita perlu ada penilai daripada luar. Kita panggil pihak industri datang untuk menilai pelajar-pelajar kita. Kita juga panggil industri datang untuk tengok kurikulum kita dan dia orang jadi pembangun kurikulum bersama. Dan industri konsortium tu merupakan satu platform memudahkan kami menghantar pelajar bila mereka perlu pergi ke industri. Pernah dengar 2U, 2I, 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri. Ini merupakan satu langkah di universiti di mana kita nak pastikan kita bukan syok sendiri. Bukan dia orang ni belajar daripada pensyarah dekat universiti sahaja. Mereka juga belajar daripada all the industry champions. That is why 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri. Dan semasa di industri tu, mereka bukan setakat kerja photostat dokumen ataupun buat kopi untuk meeting, tidak. Bila kita hantar internship di universiti tu, mereka terlibat dengan the real work in the respective industry. Dan di sini untuk memastikan pelajar tu belajar, kita menganggap assessment tu dalam tiga konteks. Assessment for learning, assessment of learning dan assessment as learning. Yang ketiga ni penting. Bila assessment as learning tu, contoh bila mereka berada di industri, melakukan latihan industri, jadi assessment itu dilakukan oleh supervisor daripada universiti dan juga mentor mereka di industri. Terdapat sesi di mana mereka akan berkongsi refleksi. What have you learned? What do you need to know now? What do you see you need the rooms for improvement? What are your strategies? What are your plan? Jadi lebih banyak student centeredness di situ. Pelajar yang memikir apa masalah dia dan macam mana dia nak strategize to face the problem. The mentor daripada industri dan the supervisor daripada universiti ini, dia setakat advisor. Itu yang kita menganggap learning agility itu
mereka terus orang kata apa embrace that culture. Mereka nampak the real challenge out there. Masa melalui all this lah, insyaAllah pelajar tu akan perasan what they know, what they think they know but sebenarnya they don't know, what now they realize they don't know. Itu yang kita menganggap insyaAllah lah menggilap potensi pelajar kita supaya mereka ni boleh jual diri, mempunyai kemahiran, set-set kemahiran yang diperlukan oleh industri, yang diidami oleh majikan, insyaAllah terbetul. Jadi itulah yang saya nak maklumkan pada Tuan Haji dan juga rakan-rakan yang panel serta rakan-rakan pendengar yang lain, mungkin ada dalam kalangan anak didik kita, budak-budak universiti juga mendengar ni ya. Maklum ya kenapa kita lakukan ini semua. InsyaAllah. Balik pada Tuan Haji. Terima kasih Prof. Saya kira jawapan yang diberikan sangat lengkap. Well done. Well articulated. The, boleh jadi wakil IPTA lah untuk promote kemasukan pelajar pada 16 Jun nanti, result UPU akan keluar lepasan SPM. Ini satu gambaran yang sangat jelas dan lengkap tentang apa yang akan dilalui oleh pelajar-pelajar apabila masuk ke IPT dan seterusnya akan menghadapi cabaran realiti sebenar pekerjaan. Tuan Haji Farid mulakan dan dilengkapkan oleh Prof. Faizah. Saya kira saya sangat bertuah dan hadirin sangat bertuah lah mendengar satu penjajaran yang sangat jelas dan bermakna. Sebab kita nampak setiap yang kita lalui itu ada maknanya dan learning is meaningful. Tetapi saya kira ini satu cabaran untuk Dr. Ainul Azmin lah. Dia perlu kemukakan sesuatu yang lebih baik. Tapi cuma UIA ni dia ada suasana yang sedikit berbeza. Mungkin Dr. Ainul boleh tambah lagi. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Ya, saya sangat bersetujulah dengan apa yang dikongsi oleh Prof. Izzah ya. Kami di pihak IPTA secara dasarnya kita mendukung dasar-dasar yang sama ya oleh yang diberikan oleh kementerian, oleh kerajaan ya. Cuma mungkin our customers slightly different lah ya. Pelajar-pelajar kami mungkin sedikit berbeza mengikut aspirasi setiap universiti. Apa yang Cik Farid kongsikan juga tadi sebenarnya adalah gambaran atau realiti sebenar yang berlaku dalam masyarakat kan. Jadi itulah sebenarnya cabaran yang perlu kami hadapi di universiti. Bagaimana kita nak mempersiapkan pelajar supaya dia bersedia menjadi sebahagian daripada key players di dalam industri later on ya. Saya rasa amat bertuah jugalah mungkin dalam usia saya sebagai seorang tenaga pelajar di universiti, saya dapat berinteraksi dengan pelajar di peringkat hujung pengajian mereka. Kebanyakan pelajar-pelajar saya adalah pelajar-pelajar tahun akhir where I am actually teaching workplace communication, ya, subjek-subjek yang sangat menjurus kepada industri. Saya juga membantu koordinator-koordinator internship macam yang Prof. Izzah cakap tadi ya. Pelajar-pelajar kita kena ya melalui latihan industri. Ada di kalangan kuliah yang di fakulti kami ada yang pelajar-pelajar pergi internship untuk dua kali ya, ada yang sekali, ada yang dua kali, because kita rasa itu sebenarnya pendedahan yang anak-anak kita perlu ada sebelum mereka layak untuk menjadi you know professional di dalam bidang masing-masing kan ya. Kita harus ingat ya sekarang ni di dalam suasana pandemik yang sangat mencabar ya, anak-anak kita ini perlu kita siapkan bukan sahaja daripada skill praktikal ya, tetapi juga kekuatan mental ya. So salah satu daripada ciri yang saya rasa amat perlu pelajar-pelajar kita perlu ada adalah apa yang kita katakan sebagai communication skill lah ya. In this case we call it as the workplace communication skill. Kalau saya boleh share sikit mungkin satu slide pendek saja. Okay, ini adalah area ya yang saya rasa perlu ada bagi setiap graduan ya. Di dalam dia mencapai cita-cita dia untuk menjadi seorang graduan, saya selalu ingatkan pelajar-pelajar saya ya, if you are only going to graduate with a piece of scroll and that's all you're going to take home, in actual fact you haven't graduated. Ya, so sebenarnya bila kita menganggap diri kita sebagai seorang mahasiswa, ya,
perlu ada skill lain yang kita bawa pulang selain daripada segulung ijazah itu sahaja. Ya? Jadi daripada sudut saya lah, daripada disiplin saya, communication di dalam workplace communication ni sangat penting, sangat essential. Tidak kira bidang apa yang pelajar-pelajar kita ceburi. Ya? Sebenarnya saya dan juga sahabat-sahabat baru saja menyiapkan satu buku, ya, dan kami rasa sangat bersyukur kepada Hadrat Ilahi kerana kawan-kawan dan teman-teman seperjuangan saya, ya, yang sama-sama berkongsi minat dan juga passion, ya, sebab kami memang mahukan anak-anak kita berjaya bukan setakat menjadi graduate tetapi juga dapat menyumbang kepada negara. Ya, in my case di UIA, kita nak pelajar-pelajar kita pulang ke negara masing-masing dan juga menyumbang kepada negara mereka sendiri. Ya, itu yang lebih penting, ya. Keamanan sejagat, kemajuan negara, itu yang kita nak. Ya. So kalau boleh saya kongsikan sedikit apa yang perlu ada, ya, kemahiran apa yang perlu ada pada pelajar in terms of their workplace communication. Ya. So these are some of the points yang saya rasa pelajar perlu ada sebelum, ya, prior to employment, alright, dan juga semasa bekerja, ya. What are the workplace communication skills yang pelajar kita perlu ada prior to and also during employment? Okay, yang pertama macam yang Prof. Aizah sebutkan tadi, selling yourself through resume and also e-portfolio writing. Sebelum graduan kita dapat di senarai pendek untuk interview, for example, apa yang perlu mereka buat? Mereka perlu menyiapkan resume, ya. Mereka perlu menyiapkan biodata mereka, menyenaraikan kekuatan mereka, apakah bidang yang mereka telah pelajari dan juga aktiviti-aktiviti yang pernah mereka ceburi sepanjang pengajian, because these are the things the future employers nak tengok, ya. Apa bidang-bidang yang pernah pelajar-pelajar kita ceburi. Adakah hanya classes saja yang dia pernah hadiri? Bagaimana pula dengan projek? Bagaimana dengan persatuan? Bagaimana dengan pertandingan? Ya? Tadi Cikgu Surya pun ada sebut, kan, pelajarnya di sekolah rendah sekarang boleh menjadi jurucakap, ya, semasa acara. Okay, mereka berani untuk bersuara semasa perhimpunan, for example, ya. Ini sebenarnya adalah sifat-sifat mandiri, ya. They are very independent. So kita harap, ya, sifat-sifat ini dapat dipupuk sehingga pelajar-pelajar kita tamat pengajian dan dia boleh bawa skill ni, ya, di dalam tempat mereka bertugas nanti, ya. Dan dalam suasana pandemik sekarang, ya, pelajar-pelajar kita perlu juga market themselves in terms of internet usage, ya. Mereka menulis resume mereka dari sudut e-portfolio writing, ya. So bagaimana mereka memprofilkan diri mereka supaya pekerja lain dapat melihat kebolehan mereka, supaya bos mereka dapat melihat mereka, ya. Managers and future employers dapat melihat profil mereka, ya. So this is the e-portfolio writing, ya. Saya rasa bukan semua kursus sekarang dapat menawarkan e-portfolio writing, tapi saya rasa ini satu keperluan sekarang, ya. Pelajar kita perlu ada skill ni. Kalau saya boleh berkongsi sedikit lah, ya, pelajar-pelajar kita memang ramainya berada di platform social media lah, ya. Tetapi kadang-kadang mereka perlu diingatkan, ya, bagaimana informasi yang perlu dikongsi. Katakan contohnya simple things like gambar, ya, gambar yang mereka nak share di dalam resume atau di dalam e-portfolio. Anak-anak kita ni kadang-kadang perlu kita ingatkan, ya. It is not the kind of it has to be a professional picture that you are sharing, ya. Bukan gambar selfie, bukan gambar wifi, ya, bukan gambar moment. So benda-benda ni lah yang kita perlu tekankan kepada pelajar, sebab kita tak tahu siapa yang akan membaca profil mereka, ya, resume mereka, e-portfolio mereka. Okay, seterusnya di dalam workplace communication ni, pelajar-pelajar kita kalau ada rezeki, insyaAllah mereka perlu menghadiri interview. Jadi sekarang dalam keadaan pandemik yang sedang melanda, bagaimana mereka menampilkan diri semasa interview?
how do they appear in front of the screen? Kalau sebelum ni, kita banyak memberi pendedahan atau berkongsi maklumat mereka mengenai attending interview in person, tapi sekarang secara maya bagaimana perlu mereka mempersiapkan diri. So, these are important skills yang pelajar kita perlu kena ada. Yeah? Workplace communication in terms of attending interview. Pitching your product, okay? Ini macam Prof. Aizah pun sudah nyatakan di peringkat awal tadi. Pelajar-pelajar kita kena tahu membuat presentation, ya, jika mereka ada ideas bagaimana untuk memberi keyakinan kepada audience, ya, supaya for example ada produk yang mereka ingin jual atau ada ideas yang mereka ingin utarakan kepada pihak majikan. How do you pitch your product? Presentation skills very important. Okay, dan selain daripada penampilan, ya, selain daripada presentation, pelajar-pelajar kita perlu disiapkan daripada segi skill writing, ya, writing at work and also writing for work. Ini saya selalu tekankan kepada pelajar-pelajar kita lah, ya. Just because you know how to speak English, that doesn't mean you can write in English. Ya, writing is not a skill that you can master overnight. Ya, kita perlukan latihan, kita perlu gilap, kita perlu belajar daripada kesilapan-kesilapan kita semasa menulis. Sebab nanti bila kita bekerja, banyak komunikasi yang berlaku melalui medium writing, ya, melalui penulisan. Sebagai contoh, kita perlu menulis surat, kita perlu menulis email, ya, nada email kepada rakan sekerja, nada email kepada majikan berbeza. Nada email yang kita hantar kepada maybe Tan Sri ke mungkin berbeza, Datuk, ya. So pelajar perlu tahu bagaimana untuk menyesuaikan, ya, hasil tulisan mereka itu mengikut situasi yang berbeza. Ini juga writing forward, mereka berada di industri nanti dan mereka perlu menulis proposal for example, ya, perlu menulis report for example, ya, ada bahasa dan gaya yang tertentu semasa menulis dokumen-dokumen yang berbeza ni. So di peringkat universiti kita cuba memberikan latihan sebanyak mungkin, macam yang kita sebut tadi, ya. Sudah banyak exams yang kita kurangkan, tetapi it's more of project oriented. Saya sendiri memang di dalam kursus yang saya jalankan, pelajar-pelajar perlu menjalankan projek. Ya, mereka perlu berhubung dengan community, industri. So semasa mereka berkomunikasi, they have to write emails. Mereka perlu, ya, nak tak nak mereka perlu menulis email secara formal, melalui surat official, ya, kepada pihak-pihak tertentu. Jadi kita cuba berikan mereka keyakinan, ya, semasa mereka masih pelajar kita berikan mereka pendedahan. Dan yang akhir sekali, communication at workplace. Yang ini sesuatu yang pelajar-pelajar kita harus sedarlah, ya. The world doesn't revolve only around them, right? Mereka perlu berinteraksi, ya, mereka perlu berhubung sama ada dengan rakan sekerja ataupun majikan. So bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita semasa kita berinteraksi, ya? Ini melibatkan juga adab semasa bekerja, ya, interpersonal communication. For example, ya, bagaimana kita berbual, mengenai tugas, mengenai kerja, dan kadang-kadang bila ada keperluan kita, pelajar-pelajar kita perlu membuat group, small group discussion. Ya. So interaksi itu juga adalah satu perkara yang akan berlaku semasa mereka bekerja. Kita berikan pendedahan itu di peringkat universiti. So itu sedikit sebanyaklah, ya, Tuan Haji, kalau saya boleh share lah. Yang saya rasa pelajar-pelajar kita perlu mempersiapkan diri. Ya, latihan yang kita berikan di peringkat universiti is something yang mereka juga kena embrace lah. Ya, kita tak mahu pelajar-pelajar kita, bekerja in silo kita panggil. Ya, mereka hanya membuat tugasan untuk diri sendiri dan they feel that semasa di industri nanti mereka hanya perlu menjalankan projek secara bersendirian. Tidak, ya, itu bukan perkara yang akan berlaku. Mungkin Cik Farid pun akan setuju dengan saya, kan, ya. Teamwork ini sangat penting semasa di peringkat industri. Wallahualam, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Dr. Ainul.
waktu doktor menerangkan tadi di peringkat awal ada rakan-rakan remaja kita untuk Prof. Faizah sekali. Rakan remaja Seksyen 18, Seksyen 17 bertanya. Tanya solution bukannya explanation. Jadi sekarang ni sekali saya kira bila Dr. Ainul bentangkan tentang buku tu, this is a solution. Nanti kita minta dia order lah buku tu sebab dia tanya solution, kita dah bagi solution. Cuma ada satu lagi isu yang ditanya juga sebelum saya pergi pada Cikgu Surya. Contohnya, Saudara Farid menyebut tentang personal branding. Dan kadang-kadang ini satu cabaran bagi pelajar kita, bila masuk ke U di peringkat umur 17-18, kematangan tu belum sampai ke kemuncak. Personal branding belum wujud kecuali individu yang lebih awal faham dan terdedah. Mungkin dia dalam peringkat menggilap values dan personal branding. Ada tak perancangan daripada pihak universiti contohnya membenarkan pelajar setelah 2 tahun belajar berhenti bercuti untuk meninjau dunia dan menyambung balik selepas 2 tahun? Adakah dibenarkan dalam sistem kita? Saya minta pandangan kedua-dua doktor dan prof. Okey, saya gunakan dulu lah. Dr. Ainul, boleh? Sila, Prof. Okay, alright, terima kasih Tuan Haji. Menarik soalan tersebut dan sebenarnya suka saya maklumkan, Alhamdulillah di universiti memang kita mengambil langkah proaktif untuk menggalakkan ciri-ciri keusahawanan dalam kalangan pelajar kita. Masuk aja semester 1, tak kira peringkat diploma ataupun peringkat sarjana muda, mereka akan ada kursus umum universiti yang yang berkaitan keusahawanan. Ya, kalau kurikulum universiti ni, kalau saya boleh cerita sikitlah tapi insya-Allah dalam waktu yang ringkas ni, kurikulum universiti ni terbentuk daripada beberapa komponen. Satu, komponen umum, ya. Komponen umum tu maksudnya kursus-kursus umum universiti. Bila kita kata kursus-kursus umum universiti ni, kalau dekat UiTM tu, dan saya yakin dekat UIA pun sama dan juga di universiti lain pun sama, mesti ada komponen negara, kenegaraan dan juga keusahawanan. Itu umum, tak kira dia ambil program apa, semua pelajar akan ambil. Kita ada juga kursus wajib. Kursus wajib tu kursus bahasa Inggeris lah. Kalau di UiTM kursus bahasa ketiga. Tak semua universiti mempunyai kursus wajib yang mewajibkan setiap pelajar ambil bahasa ketiga. Di UiTM keperluan, wajib. Mereka perlu ambil French ke, Russian ke, Korean ke, Japanese ke, pilihan mereka. Dan kita ada kursus teras dan kita ada kursus program. Kalau kursus teras tu pengkhususan dia. Kalau kursus program tu program dia lah. Maklumlah kita faham, bila budak-budak masuk contoh fakulti bidang saya, fakulti pendidikan, dia ada kursus teras, tapi bila kursus pengkhususan tu dia budak TESOL, dia ambil yang banyak English literature. Dia budak PJK, dia ambil yang related to jasmani dan kesihatan. Jadi saya ulang balik, di kursus umum itu masuk aja, tak kira diploma ke, sarjana muda ke, even sarjana, even PhD, kita ada kursus yang kita wajibkan pada pelajar mengambil yang berkaitan keusahawanan. Apa yang ada dalam keusahawanan ni? Dia bukan theoretical semata-mata, bukan lecturer tu mengajar berdasarkan buku sahaja, dia ada projek. Assessment ni berdasarkan projek. Projek tu pelajar ni kena ada pitch dia produk. They have to pitch dia produk, dan menarik sekali dia dah kena logo company dia. Dan satu lagi, kita juga punya KPI di mana setiap fakulti perlu mempunyai beberapa peratus dalam kalangan pelajar dia yang mempunyai syarikat berdaftar di SSM. Percaya ke tidak? Memang dah berlaku dekat universiti. Jadi kita, ada KPI kita dalam kalangan pelajar ni, katakanlah kita ada 1,000 pelajar, sekurang-kurangnya 2.5% mempunyai syarikat yang berdaftar. So bukan nak kata dia orang berhenti sekejap nak pergi meniaga, tak. Dalam belajar tu pun sebenarnya kita galakkan mereka mempunyai syarikat. Yang Tuan Hadi tanya, boleh tak pelajar tengah belajar berhenti sekejap nak keluar? Ada, kita panggil gap year project, GAP. Gap year project, di mana memang kita galakkan. It's a lifelong learning adventure for our students. Bukannya, memanglah GOT, graduate on time tu penting. Tapi GOT tu kita faham dalam pada dia buat belajar 4 tahun ataupun 3 tahun, tapi dia break sekejap untuk GAP, yang itu khusus. Itu terkeluar daripada GOT 3 tahun. Jadi GAP ni memang kita galakkan pelajar kata saya nak pergi GAP. Apa itu GAP? Dia memilih untuk keluar negara, dia memilih untuk pergi ke industri dalam ataupun luar negara, duduk sana 6 bulan, maksudnya habis satu semester, dan dia akan balik semula ke universiti pada semester akan datang, pick up di mana dia berhenti. Contoh,
dia dah semester keempat. Lepas tu dia kata saya nak pergi gap year. Semester kelima dia freeze, dia pergi ke industri. Dia balik, sambung balik semester kelima, kursus-kursus pada semester kelima. Jadi kawan-kawan yang tak buat gap year tu dah mungkin kat semester enam. Because di sini kita bukan bercakap pasal you are competing with your friends. It's about you developing yourself. So kalau dia nak keluar sekejap untuk pergi dapat menimba pengalaman sekejap, nak kerja, nak pergi ke luar negara, nak buat macam yang that Japanese, apa nama tadi yang Cik Farid kata, dia pergi ke Filipina belajar bahasa Inggeris, dia pergi ke USA bekerja. Jadi kalau pelajar kita nak buat macam tu pun memang ada polisinya. Memang kita galakkan. Kenapa? Kita cakap we want our students to be able to sell themselves. Jadi bila dia orang pergi cari kerja ataupun nak bina kerjaya sendiri, they have something to sell. They can say, saya pernah pergi US. Saya student lagi tapi saya dah pergi US bekerja dengan this company. Dan pengalaman saya di sana bagaimana. Jadi secara tak langsung, anak didik kita ni bukan saja dididik dalam universiti. The whole world is their campus. Jadi pihak universiti sentiasa menggalakkan. Kita tidak pernah menahan. Kita tak pernah kata tak boleh, you kena tamat ni. Dah semester 4, you kena masuk semester 5. Tidak. Kalau belajar kata dia nak keluar, kita sangat-sangat menggalakkan. Kalau dia kata dia ke, kita tak kata tak boleh. Boleh. Ada akta ya yang membenarkan untuk mereka mempunyai syarikat. In fact, memang ada KPI yang diberi oleh KPT. Setiap universiti perlu mempunyai bilangan peratus tertentu pelajar mempunyai syarikat yang berdaftar di SSM. So what does that tell? Bukan kita menggalakkan. InsyaAllah. Termasuk Tesla lah, sebab yang bertanya ni kawan daripada Alustar, dia Tesla. Termasuk Tesla lah, khusus Tesla boleh. With Tesla we'll travel. Remember our tagline? Okay. Dr. Ainul boleh tambah? Ya, memang sebagaimana yang disebut Prof. Aizah tadi tu kan, memang di peringkat universiti kita ada membenarkan ya aktiviti yang sedemikian. Di UIA sendiri, di portfolio pejabat saya sendiri, memang kami menguruskan exchange program for example. Ya. Pelajar-pelajar memang digalakkan untuk belajar, they will spend one semester or maybe one year bersama di universiti yang mempunyai collaboration dengan kami. Ya, saya rasa nama UIA sendiri pun mungkin pihak pendengar semua fahamlah ya, kita memang banyak berkolaborasi dengan universiti-universiti di Turki, di Indonesia, some universities in Europe. Ya. As we speak pun sekarang ni, universiti dari Palestine pun sangat berminat untuk berkolaborasi dengan kami. Jadi pada masa yang sama, pelajar-pelajar kami juga diberi peluang untuk spend 6 months, for example, di universiti di Turki. Untuk mereka belajar certain subjects yang mungkin relevant dengan kursus yang mereka sedang jalankan sekarang. It's not about competing with other people. Ya? GOT itu saya rasa satu tujuan yang sangat murni lah kan, Prof. Aizah kan. Tetapi bukan kepada you know, quantity, secepat mana kita boleh bergraduasi, bukan. Ya? It is about the quality. Apabila pelajar tamat pengajian dengan experience yang mereka bawa, sama ada belajar di kampus sendiri ataupun di kampus universiti lain di luar negara, itu yang lebih penting sebenarnya. Ya. Semasa mereka menjalankan kursus di luar negeri, for example semasa exchange program, mereka juga berpeluang selain menjadi pelajar, mereka juga berpeluang menjadi tutor, for example. Ya. Bidang bahasa Inggeris seperti yang bidang yang saya, di fakulti saya, kami memang menggalakkan pelajar-pelajar kami menjadi tutor, for example, ataupun memberi teaching for free ya, kepada masyarakat di mana mereka berada. Pengalaman yang mereka bawa balik itu sebenarnya sangat penting. Ya, yeah, it is not something that you can easily teach them in class. Ya, yeah. Ada juga yang beranggapan pengalaman itu memberikan mereka satu kekuatan dalaman. Ya, yeah, bila mereka berhadapan dengan masyarakat lain selain daripada masyarakat Malaysia. In the same manner, bila pelajar-pelajar antarabangsa yang berada di Malaysia, kita juga berikan mereka pendedahan ya untuk experience sendiri masyarakat kita di Malaysia. Ya, mereka mengajar maybe memberi tutorial atau tuition kepada masyarakat B40 kita for example ya. Ada pelajar-pelajar contohnya saya pernah berhadapan dengan pelajar-pelajar daripada India dan Bangladesh. Apabila saya bawa mereka untuk community service ya, community engagement, mereka agak terkejut
sebab mereka melihat ada masyarakat homeless di Kuala Lumpur for example, ya, ataupun masyarakat B40 di kawasan Gombak ni, sebab pada tanggapan mereka sebelum mereka sampai ke Malaysia, mereka tak sangka ada golongan macam ni di Kuala Lumpur. Tapi bila mereka sendiri keluar, ya, untuk menjalankan kajian, membuat projek, ia memberikan satu pendedahan yang amat berharga pada pelajar-pelajar ini. Ya. So bila mereka pulang ke negara asal mereka, bila mereka ingin menubuhkan sekolah mereka sendiri, for example, ya, memberikan khidmat pada masyarakat mereka, sudah ada pengalaman yang mereka bawa daripada negara kita. Ya. So it's reciprocal sebenarnya. Ya. Kita nakkan pelajar kita menimba pengalaman sebanyak mungkin, ya, bukan sahaja di dalam kampus tetapi juga di luar kampus. Itu jawapan saya lah Tuan Haji buat masa ni. Point well taken. Cantik. Cikgu Surya akan tambah. Sekarang ni kita dah ada UIE, kita dah ada IUITM. Nanti kita boleh kolaboratif terus jemput ke posisi antaranya SK Pak Pura lah. Dari sudut menggilap bakat pelajar, macam mana di sekolah? Sila. Tak dengar suara tu? Terima kasih. Dengar suara? Sila, dengar. Terima kasih Tuan Haji, ahli-ahli panel serta tuan-tuan dan puan-puan para penonton. Saya izinkan saya share dulu slide PowerPoint, ya. Pihak dia. Okay. Nilai tambah lah, nilai tambah yang seterusnya di SK Pak Pura ini untuk menggilak dan mencongkil bakat murid-murid untuk apa? Marketing temp cell ini ataupun mencongkil potensi diri ini adalah konsepnya semudah A, B dan C. Tapi pada dasarnya kalau kita kata semudah A, B, C tadi, kalau di peringkat sekolah rendah, tapi kalau di luar sana, kita tahu bahawa A itu di luar sana macam di bidang IPTA, IPTS ataupun di industri pun Cik Farid, memang konsep untuk dapat A ini susah. Tapi saya rakumkan A, B, C tadi dalam satu konsep mudah, iaitu untuk A, A itu sudah semestinya anak. Diri mereka sendiri, diri murid itu sendiri untuk anak. B, B itu untuk baik. Komunikasinya baik, seperti mana Dr. Aino kata tadi, adab. Adab yang baik, akhlak yang baik, semua aspek baik-baik dah apa. Kalau dari orang Kelantan kata, juru. Dan si juru, Dr. Ainul. Macam mana je tu? Double J. U-R-U-H. Juru. Okay. Dan satu lagi konsepnya adalah C. C itu untuk cerdik. Cerdik ini sudah semestinya lah berilmu. Tetapi bukan sekadar berilmu. Murid kita boleh menggunakan ilmu itu untuk membuat pertimbangan. Boleh survive, boleh hidup dalam apa jua keadaan seperti pandemik ialah COVID-19 ini, dan juga mampu menghadapi saat-saat kritikal. Saat-saat kritikal dia dengan tenang. Dia dapat menangani stres. Kita pun tahu anak-anak murid kita dalam PDPR ini stres dan sebagainya, kan? Okey, seterusnya saya pergi sebab itulah dalam Kementerian Pendidikan Malaysia ini satu dasar penting iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, hebat. Dalam hebat ini kita dapat, murid-murid kita dapat mencerna ataupun mengadaptasikan pandemik COVID-19 ini dalam PDPR biasa dan juga sekarang ini PDPR dan secara online yang lebih mencabar lagi daripada PKP 1.0 dan seterusnya kini. Untuk itu juga elemen yang seterusnya dalam PDPR ataupun PDP tadi, kita ada konsep 4K, iaitu ini juga merupakan dasar daripada Kementerian Pendidikan Malaysia juga, iaitu komunikasi, kerjasama, kritik dan kreatif. Acuan ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan serta ahli panel, acuan ini mesti dia bergerak seiring. Seiring dengan konsep A, B, C tadi hingga membentuk jati diri yang unggul pada murid. Benarlah kata dalam klaim pembangunan pendidikan Malaysia, iaitu melalui 6 aspirasi murid.
6 aspirasi murid itu iaitu pengetahuan, kemahiran memimpin, kemahiran berfikir, kemahiran duit bahasa, etika kerohanian dan identiti nasional. Semua ini kami harapkan kami dapat terjemahkan plan pembangunan pendidikan Malaysia itu dalam aspirasi murid. Tuan-tuan dan puan-puan. Yes. Contohnya kami dapat mencokek bakat tadi ialah dalam program usahawan cilik. Dalam program usahawan cilik, kami mendapat SK Pak Pura mendapat kerjasama yang padu daripada Abi Saf Academy. Program ini dilancarkan pada bulan Mac 2021 pada cuti sekolah baru ini. Pada cuti sekolah ini masa pandemik COVID-19 di mana harapan kami pihak sekolah ini mengharapkan anak-anak murid kami ini dapat menggunakan masa cuti sekolah itu dengan menggunakan gadget macam Facebook dan sebagainya itu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Mendapat mengisi masa luar, masa cuti mereka dengan perkara-perkara yang berfaedah. Sebab itulah kami hasilkan usahawan cilik dengan kerjasama daripada Abi Saf Academy. Hasilnya dalam masa 3 bulan, anak-anak murid kami ini berjaya meraih pendapatan melebihi 1K. Dan yang menarik lagi adalah adik Nurhani Sazwani bin Muhammad Hussein ni, beliau mampu membeli aset peribadi, contohnya gelang emas dengan duit tadi. Gelang emas mampu. Walaupun kita kata pandemik COVID-19 ni ekonomi terkesan, tapi anak-anak murid saya boleh mampu sebab dan bantu keluarga mereka dengan menjana pendapatan, menjual rumah ajuar dalam masa cuti sekolah dan seterusnya dibangunkan potensi mereka ini dalam masa 3 bulan. Okay. Dalam masa 3 bulan ini, akademi tersebut telah membangunkan murid kami ini dalam 3 peringkat. Benarlah kata Cik Farid tadi, personal branding itu penting. Peringkat yang pertama adalah sales and marketing, jualan dan asas-asas untuk usahawan. Murid-murid kami didedahkan dengan asas-asas peniaga lah. Peringkat kedua, leadership and teamwork. Mana komunikasi di sini penting, leadership dan juga teamwork. Itu peringkat yang kedua. Peringkat ketiga, inilah yang sebenarnya kehendak industri, iaitu personal branding. Kami memasarkan atau memperkuatkan nilai-nilai pada diri murid kami untuk memasarkan diri mereka. Semua ini dilakukan di rumah sahaja melalui penggunaan gadget. Aplikasi yang murid-murid kami gunakan adalah WhatsApp, Telegram, Instagram dan Facebook. Semua ini sebenarnya mesti diadun dengan cukup harmoni oleh pemimpin sekolah. Seperti pengurus, pemimpin sekolah, pengetua atau guru besar ini mesti adunkan benda ini dengan cukup harmoni. Memetik kata-kata pengarah kami lah, Tuan Haji Tuan Zulkarnain bin Fauzi yang menggunakan kata-kata wisdom. Tadi kita ada dengar tadi, wisdom ataupun kebijaksanaan. Adunan semua tadi kena adunkan dengan cukup harmoni. Itulah daripada saya untuk soalan ini. Saya serah kembali kepada Tuan Haji. Terima kasih Cikgu Suria. Saya kira itu satu contoh suasana yang berlaku di sekolah. Jadi betul waktu pandemik kita ada yang tercabar, kita ada cabaran lain. Tetapi pada masa yang sama kita juga boleh mendengar cerita-cerita good stories seperti yang dikongsi oleh Cikgu Suria. Dan saya nak di peringkat gulung nanti sebab soalan kita dah layan. Tetapi ahli panel boleh juga komen pada soalan-soalan yang diberi nanti dalam peringkat penggulungan. Kita akan melihat ahli panel akan gulung dan juga sentuh tentang cabaran yang dihadapi oleh pelajar kita. Cikgu Suria dah sebut di peringkat sekolah. Saya kira mungkin di peringkat IPT, Prof dengan Dr. Ainul boleh sebut dan juga Saudara Farid dari sudut cabaran kerja nantinya dengan suasana pandemik, pendidikan yang sentiasa berubah. Bagaimana
realiti pelajar kita di masa hadapan. Satu masa kita ada 30 minit untuk sekolah rendah. Tapi kalau mengikut kepada pemerhatian sekarang, attention span pelajar sudah berubah daripada 30 minit mungkin 8 saat saja. Generasi baru dengan gadget dia, dia boleh berubah 8 saat. Adakah kita bersedia untuk itu? Dan saya jemput, sekarang ni saya nak bagi yang terakhir Prof. Faizah. Ainul Azmin akan mula dulu, Dr. Ainul akan mulakan dulu. Kemudian Cikgu Surya, Prof. Saudara Farid, dan akhirnya Prof. Faizah untuk gulung dan jawab soalan. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Okay, kita dah sampai peringkat penggulungan ya. Sedar tak sedar dah 11:30 kan. Bila kita berbicara tentang sesuatu yang baik ni memanglah masa amat mencemburui kita kan ya. Okey, saya rasa saya nak terus kepada soalan yang Tuan Haji berikan tadi. Apa cabaran? Ya, so mungkin tak perlulah saya kupas mengenai VUCA ni ya. Cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kita sekarang. Tapi mungkin straight kepada graduan ya, yang bakal memasuki alam pekerjaan. So dengan suasana pandemik yang berlaku sekarang, ini saya nak share sikitlah ya daripada satu kajian yang dijalankan oleh Boston Consulting Group dan juga JobStreet Malaysia. Mereka memang membuat satu kajian mengenai the emergence of remote working. Ya, kita pun sedia maklum ya, sekarang ni ramai di kalangan kita yang bekerja secara maya ya, remote working. So dulu sebelum COVID, kalau kita tengok pada graf yang mereka sediakan ya dalam report tu, hanya 7% yang bekerja completely remote, mungkin daripada rumah ya. Tapi sekarang dia dah naik peratusannya kepada 19%. Ya, yeah, this is during COVID dan kita jangkakan mungkin peratusan ini akan berkekalan untuk beberapa tahun akan datang. Ya, yeah, kita tak tahu sebenarnya bila pandemik ini akan berakhir. So this is something yang we have to bear in mind, alright? Ada juga golongan yang bersedia untuk bekerja dalam bentuk kombinasi, ya, yeah, combination of remote and onsite. Kalau sebelum pandemik 31%, sekarang 51%. Ya, yeah, so people are more open. Yeah, to have a blended kind of learning, blended kind of work, yeah, working environment. Sebelum COVID, 69 completely on-site, maksudnya bekerja di pejabat, bekerja bersama rakan-rakan di kawasan fizikal, 69%. Tetapi semasa pandemik hanya 48% saja. Saya rasa kita pun boleh fikirlah apa faktor-faktor dia, faktor-faktor keselamatan kita, health issues dan sebagainya. Ada juga yang terpaksa berada di rumah atas sebab-sebab keluarga ya. So kita tidak berapa bersedia untuk bekerja di pejabat. So gambar yang saya tunjukkan di sini ya, suasana bekerja di pejabat, mesyuarat secara face to face ni, this is something that is going to be in the past sebenarnya ya. So kita tak perlu lagi berada secara fizikal di pejabat. Alright, so ini satu trend ya, yang semakin ketara sekarang. Okay? Satu fenomena yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Okay? So saya rasa graduan kita perlu memikirkan beberapa faktor sebelum mereka membuat keputusan untuk bekerja di sesuatu organisasi ya, supaya mereka boleh menyertai syarikat atau agensi yang bersesuaian dengan kelulusan dan juga kemahiran mereka. Okay, so di sini saya share, saya ingin berkongsi beberapa faktor, alright, kenapa graduan ataupun pekerja okay, memilih untuk menukar career mereka, right? Regardless of discipline ya, ataupun kelayakan yang mereka perolehi semasa belajar di universiti, graduan kita sekarang perlu memandang ke hadapan ya. Some of the factors, okay, mungkin saya boleh mulakan daripada atas. Fixed atau flexible working hours ya, sebagaimana yang saya tunjukkan dalam graf tadi, ini satu faktor yang graduan kita harus mengambil kira. Adakah mereka mahu bekerja 9-to-5 seperti mana suasana dulu, atau lebih fleksibel working hoursnya? Yeah. Of course, one is not better than another sebenarnya. Yeah. Kalau kita sendiri lihat kepada suasana kita bekerja sekarang, memang ramai di antara kita bekerja di rumah, tapi it's no more 9-to-5. Ada yang kadang-kadang bekerja sampai malam. Yeah. Saya sendiri kadang-kadang bermesyuarat
di waktu very odd hours sebab kita bermesyuarat dengan orang-orang daripada Eropah, for example, yeah, different time zone, yeah, dengan orang di Australia, for example, mereka maybe 7-8 hours ahead of us. And so kita punya working hours sudah lebih fleksibel. Ya, yeah, tapi ada pros and cons dia. Ada dia punya advantage dan disadvantage dia. So ini satu faktor yang mungkin graduan kita perlu ambil kira. Work culture, alright. Mereka perlu melihat kepada value-based work culture. Ya, yeah. Adakah tradisi yang boleh membantu mereka untuk maju di dalam career mereka? Ya, yeah. Suasana kerja yang sihat. Ya, yeah. Adakah terdapat, you know, ciri-ciri yang mungkin tidak patut ya ada dalam sesuatu organisasi, alright? Mungkin mereka perlu menjalankan sendiri homework mereka, ya. Find out as much as possible about the organisation that you, you know, you dream to join. Yeah, that's very important. Okay, employer reputation, alright? Syarikat gergasi atau syarikat yang kecil, ya, yeah, dia ada ciri-ciri yang tertentu. Kalau kita nak cepat pandai, kata orang, ya, mungkin kita boleh join syarikat-syarikat gergasi. Tetapi mungkin kita punya lebih. Ya, kalau kita nak belajar daripada bawah, mungkin kita boleh join syarikat yang lebih kecil. Ya, syarikat Bumi Putra atau syarikat antarabangsa. So all this will come into the picture. Okay. Working from home ataupun working on site, ya, ini satu faktor yang saya bincangkan tadi. Mungkin daripada faktor gender, mungkin untuk pekerja atau graduan wanita, mereka lebih selesa bekerja daripada rumah sebab dia dapat memberikan lebih masa untuk berada bersama keluarga. Tetapi bekerja daripada rumah juga datang bersama cabaran-cabaran yang tersendiri. Yeah, so these are things that they have to take into consideration. Okay, employee health and also well-being. Okay, apa perks yang dapat ditawarkan oleh syarikat itu? Yeah, what are the fringe benefit, for example? Yeah, mungkin ada tawaran insurance atau insurance coverage untuk kemalangan, for example. Yeah, kalau kita bekerja dengan kerajaan, mungkin ada pinjaman kerajaan. Yeah, so benda-benda macam yang dapat membantu kita selain daripada gaji yang kita terima setiap bulan, itu juga boleh menjadi faktor, yeah, untuk kita menentukan hala tuju kita selepas kita habis belajar. Yeah, dan yang terakhir, saya rasa ini satu perkara yang amat penting. Will the workplace provide a reverse or diverse experience? Ya, yeah. Apa yang kita nak sebenarnya daripada pekerjaan kita? Adakah kita mahu menimba ilmu, ya, yeah, mendapat pengalaman daripada daripada pekerjaan kita itu, menjadikan kita lebih matang dalam bidang pekerjaan kita, atau hanya satu pekerjaan yang sama, stagnan, mundane, ya? Yeah? So ini perlu diambil kira, yes, sebab sekarang ni dalam suasana pandemik. Alright, cabarannya sangat besar, ya. Yeah? So saya rasa graduan-graduan kita perlu memikirkan faktor-faktor ini sebab pekerjaan yang akan mereka ceburi bukan untuk sehari dua, ya. Yeah? Mungkin bertahun-tahun, alright. So dia kena mengambil kira situasi sekarang dan also maybe in 5 years time. Kalau kita perhatikan, ya, yeah, semasa interview, for example, ya. Yeah, graduan kita yang menghadiri interview, ya, dalam temu bual tu selalu diajukan soalan, where do you see yourself in 5 years time? Ya, mereka harus bersedia dengan jawapan itu. Alright, kita perlu mempersiapkan diri untuk, you know, jawapan yang sesuai, ya, dengan soalan tersebut. Ya, so setakat itu dulu. Saya rasa Tuan Haji, kalau saya boleh rumuskan, ya, dalam perbincangan kita hari ini, insyaAllah, saya harap, ya, perkongsian hari ini dapat dimanfaatkan untuk semua pendengar. Saya diberitahu ramai daripada kalangan mahasiswa IPG sendiri, ya, yang menghadiri kita punya perkongsian hari ini, insyaAllah. Terima kasih, Doktor. Itu yang ditanya, how do you see yourself in 5 years time? Tapi kalau untuk Cikgu Surya, kita akan tanya, kalau dia tanya student dia, how do you see yourself in 20 years time? Jadi sekarang macam mana, apa cabaran di peringkat sekolah, Cikgu Surya, untuk pelajar-pelajar? Terima kasih Haji, ahli panel. Saya kongsi jugalah slide sedikit. Mudah-mudahan lebih memahamilah cabaran dan peluang kami di sini, ya.
cabaran. Cabaran kami di sekolah rendah, utamanya masa pandemik lah, saya ambil isu yang terkini lah, pandemik COVID-19 ini adalah literasi bahasa, literasi ataupun kemahiran asas. Murid-murid kami di tahun 1, tahun 2, tahun 3, sekarang ini sangat terkesan dalam PDP. Walaupun PDPR berlaku, tetapi murid tahun 1, tahun 2, tahun 3 ini adalah asas untuk mereka belajar. Teknik ataupun sebagainya, memang di sinilah lebih pada bersemuka sebenarnya. Tetapi oleh kerana pandemik COVID-19 ini, kami gunakan secara PDPR, secara pengajaran dan pembelajaran berasaskan di rumah. Maka kami sangat bersyukurlah. Ni tengok terkesannya, PDP terkesan tadi kita tengok dalam data ni. Data ni, nampak tak data ni tu? Nampak. Ada, nampak. Okay. Data ni kita tengok, tahun 2019 tidak ada masalah. Dapat diselesaikan sebab bersemuka. Data ni data untuk kemahiran membaca. Data ni. Kita tengok pada tahun 2020. Sudah menunjukkan adanya deficit. Apa diversity academy. Anak murid kami terkesan dalam bahasa tidak boleh membaca, maksudnya okey ada jumlah dia. Dan 2021 meningkat darjah 1, darjah 2, darjah 3 meningkat kepada 60 orang pada awal tahun baru ni. Pada awal tahun 2021 tu kami dapat kesan ni lah dia. Data kami. Tapi alhamdulillah cabaran ini, cabaran ini sebenarnya tak ada cabaran, tak hebat kan sebenarnya. Tapi alhamdulillah kami dengan kerjasama pihak IPG Kampus Kota Baru telah menerbitkan modul bacaan. Modul bacaan dalam norma baru. Inilah yang dinamakan bimbingan kasih norma baru. Program ini sebenarnya bermula pada 4 Julai yang lalu. Dan sasaran kami adalah pada murid tadi, 60 orang tadi yang tidak boleh membaca. Kami gunakan modul bimbingan kasih dan peranti yang kami gunakan masa sesuai dengan pandemik COVID-19 ini adalah peranti yang paling mudah. Boleh diakses oleh ibu bapa, iaitu guna WhatsApp sahaja. Dan guru-guru merupakan master trainer dalam bimbingan ini, di mana pengajaran dan pembelajaran atau teknik untuk mengajar dalam menggunakan modul ini diberikan oleh guru kepada ibu bapa. Ibu bapa atau ahli keluarga di rumah mengajar murid-murid tersebut dengan menggunakan teknik dalam modul bimbingan kasih norma baru. Terima kasih pihak IPG yang membantu kami di sekolah pesisir pantai. Isu inilah yang menghantui kami sebenarnya. Sebab kalau tak selesai, 1, 2, 3 ni tak selesai. Selesai tahun depan, tahun 4 pula. Dia akan berlaku lagi. Itu yang menyebabkan kami takut. Dan alhamdulillah kerjasama ini kami ambil. Hasilnya pada tahun ini, saya nampaklah bila kita dah berjalan program ini, dah nampak hasilnya. Ramai murid-murid kami sudah mengenal lah seperti mana PowerPoint seterusnya. Inilah murid-murid kami, itulah modul dia, modul bimbingan kasih norma baru punya siri 1 dan adanya lepas ni siri 2 dibangunkan oleh guru-guru kami bersama dengan kepakaran IPG Kampus Kota Baru. Dan inilah murid-murid kami yang belajar dengan bantuan ahli keluarga mereka. Dan hasilnya dalam masa sebulan nanti kami percaya dan saya menaruh kepercayaan yang penuh isu ini ataupun cabaran ini akan dapat kami atasi. InsyaAllah pakat-pakat doa lah supaya literasi bahasa, literasi atau kemahiran asas membaca ini dapat dipertingkatkan dan dibasmi sepenuhnya, menyebabkan lepas ni kami boleh ambil kemahiran-kemahiran lain untuk murid-murid kami. Inilah cabaran yang pertama yang kami akan atasi di peringkat sekolah rendah. Itu saja daripada saya, Tuan Ji. Prof. Faiza, terima kasih Cikgu Surya.
Prof. Faizah sebut tadi gap GAP. Kami di peringkat IPG ni gap untuk masa keluar sekejap. Tapi kami di IPG ni kami lebih kepada bridging the gap. Dia bridging the gap. Ya, sekarang ni macam kita bila bercakap soal pendemokrasian pendidikan, ingat khusus fakulti pendidikan yang kita duduki dulu dengan pendemokrasian pendidikan, bagi pastikan kita berjaya, kita kena bantu pelajar-pelajar yang mungkin agak ke belakang mencapai cabaran berbeza. Jadi akhirnya semua nak menuju kepada kecemerlangan lah, seperti yang dirancang oleh pihak IPT. Tapi pada masa sama kita cuba tidak boleh tinggalkan juga pelajar-pelajar yang tentunya literasi ini antara isu asas lah. Okay. Sekarang ni saya nak kepada saudara Farid untuk mengulas tentang cabaran pelajar dalam menghadapi dunia-dunia yang akan mendatang serta terus kepada menyimpul perbincangan pada hari ini. Silakan. Terima kasih Haji Muhaimi. Saya ingin berkongsi satu data, iaitu ini adalah daripada 2019, ya, daripada IPTE, daripada MOHE. Pada tahun 2019, Malaysia ada 300,000 graduates daripada IPTE. 300,000 tak termasuk IPTS, tak termasuk yang daripada overseas ni, ya. Ada 300,000. Daripada 300,000 ni, hanya 200,000 yang mendapat pekerjaan. Dan data ini adalah sebelum COVID-19. Jadi bayangkan sekarang dengan COVID, ya, sebab yang tak dapat kerja pada 2019 tu, dia akan accumulate sehingga 2020 hingga 2021. Namun begitu, mesti ramai yang tanya kan, oh, apa yang telah berlaku? Kita banyak faktor-faktor. Contohnya kita tahu antara faktor adalah daripada segi jangka hayat manusia. Kerana itu kita punya faktor retirement bersara pun dah dulu 55, sekarang dah 60, kan? Jadi dia banyak, dia punya faktor yang menyebabkan dia demand and supply. Ya, demand and supply daripada segi pekerjaan. Namun saya ingin berkongsi satu cerita, ya. Saya, salah satu aktiviti saya adalah berlari. Saya ingat satu masa saya berlari dengan sahabat saya di Putrajaya. Lepas lari itu saya nampak van Milo, kan? Oi, ini best ni, van Milo. Boleh dapat air Milo free, kan? Syok, kan? Kalau sukan je ada air Milo. Jadi saya kata kat kawan saya, eh, air Milo free lah. Lepas tu dia kata kat saya, eh, itu queue panjang lah. Saya kata ada air Milo free. Dia kata queue panjang. Saya kata air Milo free. Dia kata queue panjang. Apa yang saya ingin kongsi di sini ialah dua orang yang berbeza akan melihat satu perkara daripada dua sudut yang berbeza. Saya hanya nampak Milo free. Dia nampak queue panjang. Sama juga macam fakta tadi. Kita nampak 100,000 orang tidak dapat kerja. Tapi kita kena lihat juga 200 orang dapat kerja. Kenapa mereka mendapat kerja? Biasanya adalah kerana personal branding. Sebab kita perlu lihat apa yang perlu membezakan kita dengan orang lain. Jadi kalau saya ingin rumuskan dan saya ingin di saat ini saya ingin berdoa kepada semua supaya semua dapat berjaya dunia dan akhirat, perlu ada tindakan. Jadi tindakan apa yang perlu ada, kita kena create network kita. Network tu kena ada sebab orang tanya, eh, macam mana dia berdapat? Aku, dia nampak tambah tak boleh kerja ni tak? Lepas tu kata, ah, dia tu ada saing. Betul tak? Kita kata, saing, dia ada network. Itu adalah network. Kita kena build kita punya network. Macam mana nak build network? Macam saya katakan tadi, kita kena ada LinkedIn, kita kena ada mentor, orang yang boleh bantu kita bagaimana kita boleh berjaya. Sebab kita tiru cara dia, macam mana dia buat kerja, macam mana dia boleh dapat kerja. Jadi, saya ingin minta di sini, buat LinkedIn. Sebab dalam LinkedIn, kita pun boleh update kita punya CV. Tadi Prof pun ada katakan kita kena ada CV. Jadi dalam LinkedIn tu boleh ada CV. Kita boleh letak kita punya core values dalam tu. Kita boleh letak kita punya purpose. Kita boleh mencapai pada orang lain. Dan insyaAllah pada saya untuk grads ni jangan risau. Ya. Tough time will pass. But tough grads like all of you, insyaAllah boleh sustain benda ni. Ya. Itu saja daripada saya, Cik Muhaimi. Terima kasih, Haji Farid. Saya kira sangat bermakna sebab kita telah melihat satu
jajaran daripada sekolah rendah hingga ke peringkat peringkat realiti kerja. Dan dalam keadaan yang serba mencabar, sebenarnya sentiasa ada peluang. Jangan melihat daripada sudut negatif, tapi kita melihat pada peluang-peluang yang tersedia. Prof. Faizah bermula dengan sangat cemerlang. Saya sebut tadi bagaikan jurucakap IPT apabila mengkisahkan tentang apa yang akan dilalui oleh pelajar-pelajar daripada peringkat awal hingga ke alam pekerjaan dan pengalaman yang bakal ditempuhi. Ini satu motivasi yang sangat baik sebab kami kumpulan utama adalah pelajar-pelajar pesisir pantai, kumpulan B40 dengan realiti yang serba mencabar, tetapi cerita tadi sangat menarik. Jadi sekarang saya nak persilakan untuk rumuskan dengan lebih cemerlang lagi Prof. Menjawab soalan cabaran serta apa kesimpulan yang kita boleh simpulkan daripada perbincangan pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Alhamdulillah soalan amanah yang diberikan kepada saya untuk menyimpulkan apa yang telah kita bincangkan daripada jam 9.30 pagi tadi, saya anggap sebagai satu kepercayaan yang Tuan Haji beri kepada saya dan saya akan cuba yang terbaik Tuan Haji. Okey, suka tak suka, apa yang kita tengah hadapi sekarang ni, pandemik COVID-19 ini adalah satu situasi yang sebenarnya kita tidak tahu hujungnya bila. Pangkalnya datang pun secara mengejut, hujungnya pun wallahualam tak bila. Dan kalau kita tengok trend 2-3 hari kebelakangan ini, terutama kami yang berada di Selangor ni, Dr. Ainul Azmin berada di Selangor dengan saya. Oh, is it your in KL? Sorry, Gombak Kuala Lumpur. Gombak, one of the worst. Yes, one of the worst. Cik Farid tadi cakap Putrajaya, saya assume you're also somewhere nearby in Klang Valley. So kami dekat sini dah dapat PKPD diperketatkan. Wallah alam 16 bulan mungkin sambung lagi. Jadi bermakna kita tidak tahu bila pandemik ini akan berakhir. Maka norma yang kita bekerja sekarang ni, norma baru ni, saya dah anggap bukan norma baru dah. Dan inilah normnya. Inilah normanya sekarang. Terimalah hakikat bahawa kita akan bekerja daripada rumah lebih daripada kita boleh berpeluang pergi ke pejabat. Dalam kata lain, wa'imah sehingga COVID-19 berjaya kita tawani, berjaya kita conquer the pandemic, saya yakin at that point of time kita dah selesa dengan cara bekerja secara hybrid. Dia kata hybrid di sini bermakna kita sama kompeten bekerja di rumah, sama kompeten bekerja di pejabat. Jadi di sini cabaran kita dah nampak ya, di mana satu generasi workforce dengan skill set yang baru, iaitu trustworthiness, kepercayaan kita, orang kepada kita yang bekerja dekat rumah ni, employer kita, majikan kita, boss kita, bila dia expect kita menjalankan amanah yang diberikan bekerja daripada rumah ini dapat dicapai. Bagaimana cara nak manage your time, itu sebenarnya satu kepercayaan yang pihak employee, pekerja pula mengharapkan employer percaya. Jadi di sini cabaran kita, saya lihat ya, kepercayaan dan mempercayai, saling mempercayai. Kedua, dari segi amanah kita, kita telah diambil bekerja sebagai guru, sebagai pensyarah, sebagai arkitek, sebagai doktor, sebagai kalau doktor dah memanglah tak kacau ya, memang norm dia orang sama je, tetap ke front line. Tapi bagi saya yang mana bekerja kat pejabat tu, KPI itu apa kena jelas. Cara nak menyampaikan KPI itu juga kena jelas. Di sini komunikasi berbalik pada skill set yang pertama kita sebut ulang-ulang kali. Skill set komunikasi itu kena jelas, kena bagus. Yang majikan kena pandai memberi arahan. Yang menerima arahan tu kena pandai negotiate. Tadi saya ada baca dalam chat box ya, ada yang menyatakan kita ni terpaksa bekerja lebih pada 8 jam. Jadi di sini saya suka mengingatkan kita mempunyai hak ya sebagai seorang pekerja untuk berbincang dengan majikan kita bagaimana cara strategi kita untuk mencapai KPI tersebut, berbalik kepada kemampuan kita untuk berkomunikasi, untuk membuat negosiasi, rundingan. Itu yang kedua. Yang ketiga Tuan Haji, berbalik pada pelajar, saya dapati mereka ni ramai yang stres sebab mengikuti pembelajaran secara maya ni sebenarnya bukan mudah. Bila pensyarah bagi assignment, banyak assignment sebenarnya. Kadang-kadang tambahan assignment because sekarang kelas waktu kelas yang 3 jam tu pendek, tapi nak penuhkan jadi 3 jam student learning time tu tugasan online diberikan, tak termasuk tugasan continuous assessment. Yeah, I think you have to agree to this lah. This is what we've been doing dan saya rasa memang kita kena berhenti
fikirkan pelajar kita. Kita kena pertimbangkan pelajar kita. Duduk di atas soalan tugas, student tu bukan belajar dengan kita saja. Dia ada cikgu lain juga. Cikgu lain pun bagi dia assignment juga. Cikgu lain pun buat kelas PR juga. Secara online juga. Ada tugasan online yang tidak dikira sebagai continuous assignment juga. Jadi di sini kadang-kadang cabarannya kita terlepas pandang. Kita cuma nampak kita punya kursus, kita punya subjek dan student kita. Jadi kita terlupa pandang pelajar kita tu ada cikgu lain juga selain pada kita. Cikgu anak murid kita tu pula mungkin ada adik-beradik lain yang menggunakan gadget selain daripada dia saja. Jadi cabaran pelajar tu banyak. Dia punya gadget berebut dengan adik-beradik dia. Dia nak pinjam gadget abah dia atau mak dia yang juga mempunyai gadget untuk bekerja. Dia juga punya cikgu 3-4-5 orang yang dia kena hadap dalam satu hari. Sebab dalam 3-4, dalam satu hari tu dia ada subjek, 4-5 subjek ya. Jadi kita kena prihatin, kita kena empathize. Saya suka nak ingatkan cabaran kita ni, bila kita dah tahu pelajar kita punya masalah begitu, kita punya cabaran adalah mempunyai compassionate dan empathy. Adakah kita mempunyai compassionate dan empathy? Yang itu dari segi pelajar. Kalau saya gerak pula kepada graduan yang nak bekerja ni, ada satu terma dipanggil gig worker, Tuan Haji, G-I-G. Tadi jujur. Saya nak perkenalkan pula gig. GIG eh, kalau Google, menarik. Gig worker ni, dia orang ni sebenarnya budak-budak graduate ni, I'm not surprised eh, yang mencari kerja, job seeker ataupun job creator ni, they can do multiple jobs at one time. Because bila dah secara duduk kat rumah ni kan, bekerja online kan, ada laptop depan mata ni kan, dan bekerja buat projek ini. Berhenti sekejap, rehat lunch, buat projek ini. Tapi they are working for different companies. These are what we call the freelancers. Dulu kita panggil freelancers. Freelancer dulu dia buat satu dua job, tapi bila dah online ni, they can double what they could have done sebelum online, sebelum pandemic COVID-19. And they are known as the gig worker, G-I-G, gig workers. They can work on multiple projects at one time due to the digital technology. So dekat sini menunjukkan mereka ni multitasking, ada banyak kemahiran. Dan jangan lupa satu lagi yang terakhir Tuan Haji, these are the generasi Z. The Z generation yang kita sedang bercakap ni. Generasi Z ni memang dia orang ni self-directed learners. Sebab dia orang lahir-lahir je dah terdedah dengan internet, dengan teknologi. Wak Imah di sekolah kebangsaan Papua tadi yang guna WhatsApp. Bila ada WhatsApp tu, Wak Imah. Faham lah kan? Anak-anak kita berkomunikasi dengan kawan-kawan yang duduk daripada Perlis, daripada Johor. Jadi dia orang punya komunikasi tu luas. Dia orang belajar tu bukan saja dekat Papua saja. Dia orang belajar tu banyak lagi. Jadi bila generasi Z ni kita kena faham, they are, secara nature mereka adalah self-directed learners. Lahir saja mereka ni tahu, they know how to access for information, they know what information they want to access and they know how to apply the information. Percaya kan kalau kita tengok anak-anak kita yang kecil-kecil tu, tiba-tiba dia orang boleh tahu buat sesuatu kita pernah ajar. Dia kata, belajar kat mana ni? Tengok kat YouTube. Belajar kat mana ni? Kat WhatsApp, kawan share. Ada video dia share kat, melalui WhatsApp pun dia boleh share video kan. Jadi dia orang belajar kat situ. Jadi they are self-directed learners. They know what they need, they know how to go for it and they know how to apply it. Especially when they are motivated. Jadi kat situ ada cabaran, ada peluang. Jadi di situlah Tuan Haji, saya harap saya telah merumuskan sebaik mungkin. Kita melihat pelajar sekolah, kita melihat pelajar universiti, kita melihat juga orang yang dah bekerja dan orang yang sedang nak mencari pekerjaan. Pandemik COVID-19 sangat menarik. Satu ujian Allah turunkan kepada hamba-hambanya sebenarnya nak membuatkan kita transform. Satu revolusi supaya kita menjadi lebih baik khalifahnya di muka bumi ini, insyaAllah. Itu perumusan saya. Terima kasih Tuan Haji. Saya serahkan semula. Terima kasih Prof. Saya bersetujulah dengan apa yang disebut oleh Dr. Ainul tadi. Apabila kita berbicara, mendengar cerita daripada saudara Farid, Prof, ramai-ramai, masa mencemburui kita. Kita dah 2.5 jam. Terlalu banyak cerita yang kita dapat, pandangan yang menarik, dan ini realiti yang dibuka kepada kita tentang debat 21 ni lah. Kita mendengar pelbagai dimensi cerita. Yang terakhir gig workers, kita ada multitasking. Pada satu masa dahulu adalah satu kelebihan. Apabila seseorang pekerja mempunyai multi talented skill, itu satu kelebihan. Tetapi sekarang sudah menjadi satu keperluan, Prof. Saya rasa ini Farid keluar dengan branding, personality branding semua sekali ini, yang insyaAllah saya kira mungkin di masa hadapan kalau kita ada peluang, kita boleh berdiskusi lagi
untuk tajuk-tajuk yang lebih baru dan realiti sebenar. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan, utamanya Cikgu Surya daripada SK Pak Pura, Dr. Ainul Azmin UIA, dan juga Prof. Dr. Faizah, rakan saya di Pusat Pendidikan UiTM dulu, Farid. Dan saudara Farid ni rakan di sekolah. Kami lebih remaja lagi, bermula seawal tahun 13 tahun. Satu asrama lagi dengan saudara Farid. Alhamdulillah, kita boleh berkongsi pengalaman. Dan akhirnya, terima kasih kepada saudara Farid yang dalam kesibukannya sekarang ini, Prof, dia memang terlibat terus dengan proses vaksinasi itu. Vaksin untuk isteri. Dan masih sanggup bersama dengan kita. Saya sangat berterima kasih bagi pihak vaksin untuk isteri. InsyaAllah kalau ada peluang kita sambung lagi dalam siri-siri yang akan datang. Terima kasih dan juga pada sekretariat dan guru-guru yang menyertai. Ya, sila. Ada nak sebut lagi, Farid, yang last? Tak ada. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pendengar, penonton kita daripada seluruh Malaysia dan ramai daripada kalangan pentadbir dan juga guru-guru serta pelajar sekolah pesisir pantai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.